Anak Harimau Jilid 1 Lembah dan Batu Cadas di bawah puncak Sia Hong, Gunung Oeye di daerah Hui Selatan, pada suatu malam tampak bersih berkilauan karena sinarnya rembulan. Ditambah lagi dengan bunga-bunga yang beraneka warna, pemandangan di situ kelihatannya sangat indah dan menawan hati. Kala itu, meskipun baru permulaan musim ciu, tetapi angin malam sudah dirasakan sangat dingin di bawah bukit tampak sesosok bayangan manusia, dengan baju dan kopiahnya yang tebal, bayangan itu adalah seorang laki-laki setengah tua. Tatkala bayangan itu sampai di tempat tersebut, kelihatan tegas matanya yang celingukan memandang keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba ia berpaling dan berkata sambil tertawa. Anak-anak, daerah Kenglem sebetulnya mempunyai pemandangan alam yang indah permai. Sekarang kiranya kalian sudah menyaksikan sendiri. Kalau bukan suhumu yang membawa kalian meninggalkan rumah tangga kalian yang seperti kurungan, barangkali seumur hidup kalian belum tentu dapat menikmati pemandangan alam seindah ini. Di belakang orang laki-laki itu lantas kedengaran suaranya anak-anak yang menyahut, yang lantas disusul oleh munculnya tiga anak-anak tanggung. Mereka rambutnya masih dikepang dua meskipun masih belum dewasa, tetapi dari wajah mereka kelihatan semuanya sangat cerdik. Satu di antara ketiga anak itu yang berpakaian warna kuning, matanya mengawasi puncak gunung yang menjulang tinggi ke atas awan. Setelah matanya yang bundar bulat itu berputaran sejenak, lantas mulutnya yang mungil menanya. Supo, kediamanmu bukankah di daerah ini? Mengapa tidak lekas-lekas bawa kami ke sana? Di sini, meskipun pemandangan alamnya sangat indah, tetapi nanti kami juga bisa menyaksikan setelah kami berhasil mempelajari ilmu silat yang tinggi. Rasanya juga tidak terlambat. Laki-laki setengah umur itu, yang ternyata adalah satu imam, lantas tertawa terbahak-bahak, tetapi kemudian dengan mendadak wajahnya berubah lalu dengan tangan kirinya menyambar badan anak baju kuning dan dengan tangan kanannya menyambar kedua anak lagi yang masih berada di belakangnya, kemudian secepat kilat njot tubuhnya melayang ke atas bukit di samping kiri jalanan. Bajunya yang gerombangan tampak berkibaran, tetapi tidak kedengaran suara angin. Pada tengah malam buta seperti itu, suasana di pegunungan kelihatannya sepi sunyi. Di gunung itu, kecuali suara angin yang menderu-deru, hanya suara binatang kecil-kecil serangga yang terdengar di sana-sini. Tetapi, kalau orang mempunyai daya pendengaran yang melebihi manusia biasa, akan dapat menangkap suara yang bicara dan ketawa yang terbawa oleh hembusan angin. Sebentar saja, lantas kelihatan muncul tiga bayangan orang yang melayang ke atas bukit. Orang yang pertama juga adalah satu anak laki-laki yang rambutnya masih dibelah dan dikepang dua, tetapi ini memakai pakaian baju panjang yang mirip dengan anak sekolahan. Lagaknya seperti anak muda tanggung, gerak badannya gesit lincah, agaknya sudah mempunyai dasar-dasar ilmu silat baik sebagaimana umumnya orang yang mengerti ilmu silat. Dua orang di belakang anak laki-laki itu, ialah satu pria dan satu wanita. Meskipun saat itu mereka sedang melayang laksana terbang, tetapi gerak kakinya kelihatan sangat tenang. Yang laki-laki bentuk badannya tidak begitu tinggi, usianya belum lagi cukup 50 tahun, tetapi orangnya gagah, begitu pula sikapnya, ia kelihatannya sangat berwibawa. Sedangkan yang wanita usianya belum cukup 40 tahun, parasnya cantik, bentuk badannya langsing. Tangan kirinya kelihatan menggandeng lengan si laki-laki. Tampaknya mereka berjalan sembari bergandengan, dan rupa-rupanya segan berpisahan. Begitu ketiga orang itu muncul di atas bukit, wajah si imam yang kini telah berada belakang sebuah batu besar lantas ketawa dingin. Agaknya ia mengandung maksud tidak jujur. Laki-laki dan wanita pertengahan umur tadi, setelah berada di atas bukit, itu juga memandang keadaan di sekitarnya. Yang laki-laki menggenggam tangan si wanita yang berada di sampingnya sambil bersenyum. Pada saat itu, ia berpantun seorang diri, memuji keindahan pemandangan alam di Gunung Oeisan itu. Ketika si wanita mendengar pantunan si laki-laki, lalu berkata sambil ketawa manis, "Kau ini selalu suka meniru dan merubah kepunyaan orang lain." Dulu ketika kau bertanding dengan orang dari Partai Kunlun Pei, kau telah merubah tipu serangan orang lain, Xiao Yang Paiet, sampai-sampai Sam Leng si imam tua itu menjadi gusar dan bersumpah menutup dirinya 10 tahun dan sekarang kau telah merubah lagi pantunya buah ciptaan penyair zaman Tong Tiao yang memuji pemandangan Gunung Oeyesan ini. Apa kau tidak takut orang lain nanti menampar mulutmu? Kedua orang itu baru berbicara sambil ketawa. "Bocah laki-laki yang jalan duluan tadi mendadak memutar balik tubuhnya, wajahnya yang putih tampan seperti menunjukkan perasaan takut." Si wanita menyaksikan keadaan si bocah lantas menanya sambil kerutkan alisnya. "Tiang heng, ada apa?" Bocah yang dipanggil "Tiang heng" itu lantas mengulur tangannya, menunjuk ke belakang lembah, dan berkata sambil unjukkan sikapnya yang ketakutan, "Ibu." Dengarlah, di sana mengapa mendadak terdengar suara itu? Bukankah itu ada sangat aneh? Laki-laki dan wanita pertengahan umur tadi, pada mengerutkan alisnya, memang mereka juga sudah mendengar bahwa di lembah belakang bukit itu, lapat-lapat kedengaran suara berbagai binatang buas. Di antara suara itu juga kedengaran suara meraungnya macan dan serigala. Suara-suara itu yang kedengarannya sangat riuh tercampur takut, rupanya sedang lari mendatangi. Laki-laki itu mulai memasang telinganya, kemudian ia berkata dengan heran. Meskipun daerah Gunung Oayesan ini sangat luas, tetapi binatang buas serupa ini jumlahnya tidak banyak. Meskipun kadang-kadang ada juga yang keluar mencari makan, biasanya juga di waktu matahari mulai terbenam. Sedangkan tempat mencari mangsanya juga di tempat-tempat yang banyak tumbuh rumput-rumput lebat. Sekarang sudah larut malam. Di waktu begini hari, bagaimana bisa mendadak kedengaran suaranya binatang-binatang buas serupa itu? Pada saat itu mereka bertiga sudah berjalan menuju ke lembah bawah bukit yang seram. Mereka bertiga berhenti, dan imam yang bersembunyi di belakang batu tadi telah memberi isyarat dengan mecu kepada tiga anak kecil di sampingnya supaya jangan membuka suara. Sedangkan ia sendiri saat itu agaknya juga dikejutkan oleh pendengaran yang janggal itu. Meskipun angin malam meniupnya tidak santar, tetapi tidak lama kemudian di bawah jurang itu mendadak timbul angin besar. Tetapi di tempat-tempat dekat pegunungan dan tempat berdirinya mereka tadi, angin itu kelihatannya tidak begitu hebat. Laki-laki dan wanita pertengahan umur tadi adalah sepasang suami istri, mereka merupakan sepasang pendekar yang namanya sangat terkenal pada dewasa itu. Laki-laki itu bernama Tu Hao Yan. Sejak ia berhasil menerjang capai lohontong gereja Sia Olim sambil ketawa menjatuhkan Sam Leng Tojin dari Kun P dan kemudian dengan sebilah pedang lemas merubuhkan kawanan penyamun yang terkenal ganasnya di kalangan hitam. Dari dalam rimba persilatan ia telah termasuk dalam golongan orang yang terkuat. Meskipun usianya belum lanjut, tetapi banyak tempat yang sudah dijelajahi. Baik, daerah Kuan maupun daerah Kuan Gwe, daerah pegunungan maupun daerah perairan, Kota atau desa, hampir semua sudah dijelajahi, maka ia merupakan seorang yang sudah mempunyai banyak pengalaman. Saat itu, ia memandang dengan matanya yang tajam, segera dapat melihat bahwa di belakang sana tampak mengepul asap putih laksana kabut yang membumbung tinggi ke angkasa, tetapi keadaan masih tetap terang jernih dengan rembulan dan bintang-bintangnya yang gemerlapan di langit. Maka ia segera mengetahui bahwa keadaan itu sesungguhnya memang aneh. Setelah menyaksikan kejadian itu semua, ia lalu berkata kepada istrinya, "Keadaan malam ini sesungguhnya memang sangat luar biasa. Dalam gunung ini pasti akan terjadi sesuatu yang sangat hebat. Sekarang kita tidak bisa maju lagi." Sebaiknya kita mencari tempat untuk melepas lelah dulu dan nanti kita ambil keputusan lagi sambil melihat gelagat. Sementara itu, imam yang berada di belakang batu besar itu diam-diam juga terkejut. Diam-diam ia berpikir, jangan-jangan orang situ itu nanti juga melayang kemari. Siapa tahu, belum lenyap pikirannya itu, telah dilihatnya bahwa pendekar Tu Hao itu dengan satu tangan memegang anaknya, badannya lantas bergerak dan melesat tinggi empat tumbak, kemudian tangan kanannya itu kelihatan terayun, dengan care demikian anak yang digandengnya tadi telah dilemparkan di tengah udara dan melayang turun di atas bukit yang lebih tinggi letaknya dari tempat persembunyian si imam tadi. Imam itu sudah mengetahui bahwa pendekar itu terkenal dengan kekuatan tenaga dalamnya, sungguh tidak dikira bahwa ilmu mengentengi tubuhnya juga demikian tingginya. Setelah anak itu sudah diayunkan ke tempat yang lebih tinggi, ia sendiri kembali kelihatan mumbu lagi tiga tumbak tingginya. Kemudian dengan satu pekikan nyaring ujung kakinya sudah menginjak sebatang pohon yang tumbuh di samping gunung, lalu dengan secara menjejak ia lompat melesat lagi ke atas bukit. Gerakan melompat seperti naik tangga ini bukan saja telah membuat ketiga bocah yang bersembunyi di belakang batu itu merasa terheran-heran dan hampir saja mengeluarkan suara pujiannya, sekalipun imam itu yang menganggap ilmu mengentengi tubuhnya sudah tidak ada tandingannya dalam dunia, kala itu ketika menyaksikan pertunjukan demikian juga sampai menahan napas tidak berani bersuara. Tuh Haoyan begitu sampai di atas bukit dari pinggangnya lantas mengeluarkan pedang lemasnya, lalu dilemparkan dan menjadi seutas tambang yang sepuluh tumbak lebih panjangnya. Pedang itu menjadi lurus, kemudian meluncur turun ke bawah dan wanita cantik pertengahan umur tadi yang sedang melesat setinggi tiga tumbak, tepat berhasil menjamret ujung pedang tersebut. Tu Haoyan dengan tangannya yang digerak-gerakan secara luar biasa sebentar saja telah berhasil membawa wanita itu ke atas bukit. Kepandaian yang sangat luar biasa ini sangat mengagumkan imam yang sedang bersembunyi di belakang batu itu, maka diam diam lalu berpikir, kelihatannya orang situ itu bukan saja tinggi ilmu tenaga dalamnya dan istrinya Tao Wei ternyata juga bukan wanita sembarangan. Beberapa tahun aku tidak berjumpa dengan mereka, tidak nyana kepandaian suami istri ini sudah maju demikian besarnya. Aku yang melatih ilmu silat dengan susah payah beberapa tahun ini, apakah merupakan satu usaha yang cuma-cuma saja? Memikirkan itu semua, wajahnya tampak kesal, tetapi kalau ia melihat tiga bocah di sampingnya samar-samar kelihatannya sangat gembira. Di tengah-tengahnya melintang jalanan yang menuju ke puncak gunung Xie Xin Hong. Maju lagi, kelihatan serentetan bukit-bukit yang membentang jauh. Kelihatannya seperti tidak berujung. Di antara serentetan bukit-bukit itu ada jurang-jurang yang sangat curam dan berbahaya. Di pihak Tu Haoyan suami istri, kecuali itu semua mereka masih dapat melihat pula bahwa di lembah bukit itu rata kelihatannya dengan bukit-bukit di seberang bukit sana, sedang di seberang bukit sana itu angin kelihatan menggulung berputaran membentuk gumpalan kabut setinggi 10 tumbak lebih. Dari lembah sini menuju ke lembah hujung, apa yang sangat mengherankan ialah, anginnya yang seperti menggulung itu keluarnya seperti sambung menyambung tidak putus-putusnya. Anak Tu Hao Yan, Tiang Heng yang usianya baru 10 tahun lebih, ketika menyaksikan pemandangan tersebut, agaknya merasa takut dan keheran-heranan, maka lalu menanya kepada ayahnya. Ayah, angin gunung itu mengapa tampaknya begitu aneh? Tu yang tidak menjawab pertanyaan anaknya, sebaliknya berpaling dan berkata kepada istrinya. Itnio, kau sudah bisa melihat jelas atau belum? Sungguh tidak kusangka bahwa ucapan suhu yang diucapkan padaku pada beberapa tahun berselang hari ini benar-benar telah kusaksikan dengan kepala sendiri. Meskipun sekarang aku belum dapat memastikan 100%, tetapi dugaanku rasanya tidak jauh meleset. Tawit new Seng istri sebetulnya belum begitu ambil perhatian. Setelah mendengar perkataan suaminya, barulah ia memasang mata sungguh-sungguh, benar saja di antara gumpalan kabut yang ditimbulkan oleh angin tadi, di dalamnya ternyata ada binatang hutan, binatang-binatang yang tadinya berlari-larian, sekarang sudah tidak kelihatan. Sebaliknya telah kelihatan binatang-binatang kecil seperti kijang, kambing, Kelinci yang laris rabutan ke depan. Tawit Nima juga merupakan satu pendekar wanita yang sudah lama berkelana di dunia, ketika menyaksikan keadaan demikian, dalam hati juga merasa heran, maka lalu bertanya kepada suaminya. Apa artinya semua ini? Apakah rimba di seberang sana itu telah terbakar? Tetapi kenapa tidak kelihatan apinya? Tuh Hauyan menggeleng-gelengkan kepalanya, tetapi tidak menjawab. Sedangkan Tuti Yang Heng yang menyaksikan ayahnya berbeda dari biasanya, juga tidak berani menanya lagi. Ketika ia mengawasi lagi, lantas dapat melihat bahwa gumpalan seperti kabut tadi setelah bersih dan belum lagi berhenti, lantas disusul lagi oleh menurunnya angin, tetapi timbulannya asap kabut itu agak kerendahan daripada yang mula-mula. Ketika ia memandang dengan seksama, seketika itu lantas tercengang kaget. Ternyata di dalam gumpalan angin itu ada ribuan ekor ular, kemudian tersebar seolah-olah rantai berhamburan, ada yang berwarna, ada juga yang berkilauan, besar dan kecil tidak terhitung jumlahnya, bahkan yang besar demikian panjangnya, sampai kira-kira beberapa tumba. Angin dan pasir seperti kabut yang ditimbulkan oleh ular-ular itu ternyata lebih hebat daripada kabut yang ditimbulkan oleh binatang-binatang yang jalan duluan. Tuti Yang Heng meskipun masih muda usianya, tetapi sejak dilahirkan sudah dididik sendiri oleh ibu dan ayahnya, maka anak dari sepasang pendekar ini juga mempunyai kepandaian ilmu silat yang bukan main hebatnya, bukan cuma begitu saja, sifat-sifat budimannya juga seperti seng ayah. Saat itu, ketika ia melihat keadaan demikian, lalu menanyakan kepada ayahnya. Ayah, di rimba itu toh tidak timbul kebakaran, Menurut pikiran anak, pasti ada kawanan ular besar yang sangat buas yang sedang mengejar-ngejar binatang-binatang itu, maka lantas timbul keadaan demikian. Apalagi ayah sering mengatakan bahwa di daerah Oeyesan ini adalah pegunungan yang sangat terkenal. Dalam daerah pegunungan ini pasti banyak terdapat kelenteng atau gereja, sudah tentu pula banyak terdapat kawanan paderi atau rakyat yang menebang kayu. Jika kita biarkan saja ular-ular besar yang ganas itu terus berdiam di sini, bukankah akan merupakan bahaya besar? Ayah, kau sudah lewat di sini. Apa tidak baik kalau berusaha menyingkirkan ular-ular yang jahat itu? Bocah yang cerdik serta berhati budiman itu telah berkata sambil mengawasi ayahnya dengan matanya yang bulat lebar. Siapa tahu, seng ayah yang wajahnya pucat pasi setelah mendengar itu. Tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba ia berkata, "Kita pergi lihat lagi ke depan, tetapi harus berhati-hati." Ular-ular yang besar-besar itu sudah tentu sangat berbisa. Kemungkinan besar pula dapat menyemburkan hawa racunnya. Jangan sampai kita terkena serangan racunnya. Setelah berkata, "Ia segera mengeluarkan obat dari dalam sakunya," kemudian berkata pula. Obat pil penolak racun ini boleh kalian masukkan hidung masing-masing sebutir dan di mulut sebutir lagi. Nanti, setelah kita sampai di seberang sana, harus hati-hati betul, paling baik berdiri agak jauh. Towit Nio berkata dengan suara perlahan sambil kerutkan alisnya. Kalau begitu, suruhlah Heng Jie berdiam di sini saja, jangan sampai terjadi kejadian yang tidak diingin. Perasaan kasih sayang ibu terhadap anaknya saat itu tampak tegas pada wajah Tau Wei Niu. Tu Haoyan memandang anaknya sejenak. Ia telah mendapat kenyataan bahwa sikap seng anak itu kelihatannya sangat ketarik oleh keadaan itu, maka lalu menjawab sambil ketawa. Heng Ye, selama dua tahun ini kekuatan ilmu tenaga dalammu sudah mencapai kemajuan sangat besar, ilmu mengentengi tubuhnya juga sangat baik. Rasanya untuk melarikan diri saja masih boleh juga. Aku pikir biarlah dia ikut pergi menyaksikan lebih baik daripada berdiam di sini seorang diri. Tu Yang Heng yang mendengar itu sudah tentu merasa girang. Lihatlah. Kau telah memanjakan anakmu begitu rupa, nanti setelah dewasa mungkin dia akan merupakan satu iblis di kalangan Kang Oh kata Tau Wei Niu. Tu Hao yang hanya mengganda ketawa terhadap perkataan istrinya itu, setelah mana ia lantas bergerak lebih dulu yang kemudian disusul oleh istri dan anaknya. Ketiga orang itu menuju ke tempat yang menimbulkan kabut seperti asap tadi. Pada saat itu, ketiga bocah yang sedang bersembunyi di belakang batu besar itu baru bisa bernapas lega. Bocah yang berpakaian kuning itu lantas berkata, Supo. Siapakah ketiga orang tadi? Kepandaian mereka sangat tinggi, agaknya tidak berselisih jauh dengan Supo. Dan apa yang sebetulnya telah terjadi di seberang sana? Mengapa banyak sekali binatang-binatang yang berlari-larian? Bocah berbaju kuning itu dari wajahnya memang sudah kelihatan kecerdikannya. Si imam yang tengah berpikir keras sambil kerutkan alisnya seolah-olah tidak mendengar perkataan bocah tadi. Lewat lagi sejenak, tiba-tiba ia menepuk pahanya dan berkata seorang diri dengan suara perlahan. Orang situ itu menganggap dirinya sebagai satu pendekar, sehingga mau melakukan perbuatan yang gelo ini. Barangkali juga dia sudah bosan hidup. Di bibirnya kelihatan satu senyuman puas. Imam itu agaknya mempunyai dendam sakit hati terhadap Tu Hao Yan. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada tiga bocah itu. Kalian bertiga diam saja di sini dulu, jangan bergerak. Supo akan pergi sebentar, tidak lama segera akan kembali. Tidak peduli terjadi apa saja, sekali-kali jangan berlalu dari sini. Mengerti tidak? Bocah baju kuning itu hanya menyaut. HMM, lantas balas menanya, "Supo, apakah kau hendak pergi membasmi binatang berbisa itu?" "Pergi, sajalah, tidak usah khawatir." Tidak peduli terjadi apa saja, kami tidak akan berlalu dari sini. Kami akan menunggu supo kembali di sini. Imam itu ketawa dingin, wajahnya yang putih bersih mendadak kelihatan bengis, lalu berkata dengan suaranya yang dingin, "Bocah, kalian tahu apa ular-ular itu? Meskipun sangat berbisa, tetapi adanya di seberang sana masih ada makhluk yang jauh lebih berbahaya dari kawanan ular itu." Kawanan ular dan kawanan binatang buas yang jumlahnya begitu banyak, kebanyakan akan datang untuk mengantarkan jiwa. Bahkan, yang lebih besar, lebih panjang, dan lebih buas mungkin akan lebih cepat binasanya. Bocah baju kuning itu membuka lebar matanya. Benarkah ya, menanya? Imam itu yang sebetulnya sudah bergerak hendak berlalu ketika menengok, melihat wajah anak itu sejenak, anaknya merasa suka. Maka lantas berhenti dan berkata pula, Supo sudah lama berdiam di gunung Oaye sini, sudah lama pula mengetahui bahwa di dalam jurang yang curam itu terdapat makhluk yang sangat berbisa. Meskipun Supo masih belum melihat benar makhluk itu bagaimana bentuknya, tetapi barangkali semacam makhluk berbahaya yang hanya terdapat pada zaman purba. Makhluk demikian sesungguhnya sangat berbahaya dan berbisa setiap kali merasa lapar dan hendak mencari makan, asal berbunyi beberapa kali dengan suaranya yang aneh, atau menyemburkan hawa racunnya yang istimewa, semua binatang-binatang buas dan ular-ular berbisa sekitarnya 300 li bisa datang berduyun-duyun mengantarkan jiwa. Ketiga bocah laki-laki itu ketika mendengar keterangan tersebut, semua pada melongo dan menunjukkan perasaan herannya. Imam itu lantas berkata pula. Di setiap tempat yang banyak ular berbisanya yang berkelebihan jumlahnya, dengan sendirinya bisa muncul makhluk aneh itu yang akan membasmi habis semua ular berbisa itu. Setelah racunnya hilang, binatang-binatang buas atau ular-ular yang masih ketinggalan barulah berani melarikan diri. Maka, meskipun makhluk aneh itu sangat buas dan berbisa, tetapi ada juga kebaikannya. Ialah bisa dipakai untuk membasmi binatang buas lainnya. Bocah yang memakai baju kuning itu sebetulnya adalah keturunan satu keluarga terpelajar. Setelah imam itu menaksir padanya, baru dibawa ke situ. Kala itu, ketika ia mendengar imam itu menceritakan pengetahuannya yang seolah-olah seperti dongengan, telah membuka matanya semakin lebar, bahkan menunjukkan sikapnya yang mengagumi orang tua tersebut. Ia lalu berkata sambil mengelah napas. Supo, pengetahuanmu banyak sekali. Imam itu bersenyum, matanya mengawasi ketiga anak itu lalu berkata pula. Anak-anak, aku mau memberitahukan pada kalian, bukan Supo hendak tak kabur, bukan saja ilmu mengentengi tubuh kekuatan tenaga dalamku boleh dikatakan sudah sukar dicari tandingannya, bahkan segala ilmu obat-obatan dan ilmu falak juga sudah kupahami, Terutama pengetahuan tentang binatang-binatang beracun di kolong langit, tidak ada satu yang bisa lolos dari mataku. Bocah yang memakai baju kuning itu bertanya pula, "Kalau begitu, mengapa supo membunuh mati binatang berbisa itu selagi ia tertidur nyenyak? Bukankah perbuatan itu juga berarti menyingkirkan satu bencana besar? Binatang-binatang itu pada saling bunuh sendiri dengan racun masing-masing." Ada hubungan apa dengan aku, dan apa perlunya aku harus menyingkirkan bahaya untuk mereka? Perbuatan demikian cuma akan dilakukan oleh kawanan manusia goblok yang menganggap dirinya sebagai pendekar. Orang tidak mengganggu aku, aku juga tidak akan mengganggu orang. Tetapi, kalau ada orang yang berani berbuat salah terhadap suhumu. Sekalipun orang itu mempunyai tiga kepala dan enam tangan, juga tidak akan terlepas dari tangan suhumu ini. Anak yang memakai baju kuning itu usianya masih sangat muda, sudah tentu tidak dapat membedakan antara kebaikan dengan kejahatan. Ia hanya merasa bahwa ucapan suponya ini meskipun jauh berbeda dengan apa pernah dibacanya dalam kitab-kitab pelajarannya, tetapi kedengarannya enak sekali, maka di wajahnya lantas menunjukkan perasaan yang lebih kagum. Imam itu unjukkan ketawanya puas, ia mengusap-usap kepala bocah baju kuning itu, sembari memberi pesanan beberapa patah kata, kemudian melesat ke seberang. Gerak badan imam itu ternyata enteng sekali, ilmu mengentengi tubuhnya benar saja memang sudah sangat sempurna. Setelah beberapa kali lompatan, ia mendadak berhenti. Dari dalam sakunya, mengeluarkan beberapa butir obat yang dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian matanya memandang sekitarnya. Lantas, melesat lagi ke belakang sebuah batu yang menonjol, sehingga hanya terlihat separuh wajahnya yang sedang mengawasi ke seberang lembah. Sekarang, kita balik lagi kepada Tu Haoyan suami istri, dan anaknya. Setelah tiba ke tempat yang berdekatan dengan tempat terjadinya keanehan tadi. Mereka bertiga lantas berhenti. Tu Hao yang mempunyai suhu seorang aneh luar biasa di dalam kalangan Kang Ong selama seratus tahun lebih akhir-akhir ini, tetapi karena terbatas oleh bakatnya maka suhunya yang mempunyai kepandaian yang tinggi dan pengetahuan yang luas, kecuali menurunkan kepandaian ilmu silatnya seluruhnya, tentang pengetahuan lainnya, sama sekali tidak diturunkan kepadanya. Tetapi selama berkelana di dunia Kang Ou dengan sendirinya pengetahuannya bertambah banyak maka saat itu ketika menyaksikan keadaan yang aneh demikian sedikit banyak juga dapat meraba-raba para keadaan sebenarnya dan itu hampir serupa dengan apa yang dikatakan oleh imam tadi kepada tiga bocah muridnya saat itu kawanan ular berbisa itu sudah berlarian barulah ia di sini memberitahukan hal tersebut kepada anak dan istrinya mendadak samar Samaria mendengar suara menggelesernya ular yang kemudian disusul oleh suara yang amat riuh. Tempat yang didiami oleh mereka tadi adalah sebuah bukit di dekat jalanan gunung. Di bawah tumbuh rumput-rumput yang sangat lebat, tetapi karena diinjak-injak oleh kawanan binatang buas tadi, kini sudah merupakan satu jalanan yang membujur, bahkan ada sebagian rumput yang sudah menjadi hitam, karena pengaruh ular-ular berbisa yang lewat di atasnya. Kini, setelah timbul lagi suara aneh tadi, mereka lalu melongok dengan perasaan heran. Di situ ternyata banyak kebuang yang merayap laksana terbang. Kelabang kebuang itu, Tou Mio yang menyaksikan pemandangan demikian merasa Jerry, ia memegang tangan suaminya erat-erat. Tu Haoyan merasakan tangan Seng istri itu sangat dingin, maka ia lantas menghibur Itnio, jangan takut. Sebaliknya, Tu Tiang Heng saat itu sedikit pun tidak menunjukkan perasaan takut, Seng Ayah yang menyaksikan itu diam-diam juga merasa bangga. Setelah kawanan kebuang itu berlalu, di belakangnya menyusul rombongan kalajengking, juga ada yang besarnya luar biasa. Di belakang rombongan kalajengking disusul lagi oleh kawanan binatang yang merayap. Sebetulnya asap yang mengepul tadi masih belum lenyap seluruhnya, tatkala rombongan ular tadi sudah lewat. Rupanya makhluk aneh itu hendak makan rombongan kelabang. Kalajengking dan lain-lain binatang berbisa lagi, maka gumpalan asap yang mengepul yang dibarengi dengan warnanya yang hijau, tetapi sesungguhnya itu adalah hawa racun yang sangat berbahaya. Tempat berdirinya ketiga orang itu, meskipun sudah cukup tinggi saat itu, hidungnya masih bisa menghendus bau amis sehingga membuat mereka sangat mual. Mereka mengetahui bahwa kabut hawa racun itu dari tempat jauh sudah begitu hebat. Apalagi jika di dalam hawa racun itu sudah tentu akan binasa seketika. Lama tuh, Hauyan berpikir, setelah semua binatang beracun itu berlalu seluruhnya, ia baru berkata kepada istrinya. Itu binatang-binatang beracun ini, meski seluruhnya terancam bahaya kemusnahan, tapi barangkali masih ada juga yang ketinggalan. Dan sisa-sisanya, binatang beracun ini, urung juga akan membahayakan manusia. Aku tidak tahu, binatang berbisa apa yang sembunyi di dalam lembah itu. Harap saja, setelah ia makan kenyang, seperti apa yang suhu pernah tuturkan, binatang itu akan tidur pulas. Hingga aku bisa turun tangan menyingkirkan jiwanya, hitung-hitung menyingkirkan satu kejahatan besar manusia. Tapi biar bagaimana, perjalanan ini ada sangat berbahaya. Di samping itu, sebaiknya aku juga tidak bisa peluk tangan begitu saja. Lebih baik kau heng jie tunggu di sini. Aku akan melihat ke sana dengan mengambil jalan yang bekas dilalui oleh binatang-binatang beracun tadi itu. Toh Nio memegang tangan suaminya makin erat, dengan suara gemetar ia berkata, Toh aku, dengan seorang diri kau pergi ke sana sesungguhnya sangat berbahaya. Aku sendiri sebetulnya merasa jerib, karena kau katakan begitu lihai. Binatang berbisa itu. Tapi kini kau hendak pergi juga, seandainya ada terjadi apa-apa. Belum habis ucapannya, tuh haoyan sudah memotong. It Nyo, perkataanmu ini tidak betul, apakah kau masih belum tahu adatku? Ia ketawa dengan penuh keyakinan, apalagi sejak aku berhasil dengan ilmuku yang terbaru Tian Xin Kang, aku belum mendapat kesempatan untuk mencoba sampai di mana hebatnya kekuatanku itu. Maka kali ini justru merupakan satu kesempatan baik untuk aku mencoba. Kau boleh legakan hatimu, aku tidak akan kenapa-napa. Tawit Nimar meski merasa berat, tapi ia tahu betul adat perangainya seng suami, apa yang ia kehendaki, biar bagaimana ia pasti akan laksanakan. Sebetulnya ia khawatirkan sangat keselamatan jiwa suaminya, tapi ia diam-diam juga merasa bangga mempunyai suami yang berhati mulia seperti itu Hao Yan. Ia lalu pegang erat-erat tangan suaminya, kemudian berkata sambil langgukan kepala. Toh aku, Aku tahu apa yang kau hendak lakukan itu ada benar. Cuma kau harus hati-hati sedikit. Kepandaian dan kekuatanmu meski sudah cukup sempurna, tapi untuk menghadapi binatang berbisa seperti itu, sebaliknya masih belum mempunyai pengalaman. Buat aku di sini, kau tidak usah khawatir, aku dengan Heng Jie pasti berada dalam selamat. Mempunyai seorang istri seperti kau, aku sesungguhnya merasa sangat bangga. Heng Jie juga dengar kata, maka hidupku ini sudah merasa puas. Dalam segala hal sudah tentu aku akan berlaku hati-hati, kau tidak usah khawatir. Tidak lama aku pasti akan kembali dengan membawa kabar baik. Sehabis berkata, ia lalu mengusap-usap kepala anaknya, kemudian berlalu dengan cepat. Towit Nio mengawasi gerakan suaminya yang begitu gesit dan lincah, diam-diam juga merasa bangga sambil menepok tangan anaknya ia berkata, Heng Jie kau harus belajar menjadi orang baik-baik, kalau sudah dewasa nanti bisa seperti ayahmu, menjadi seorang laki-laki sejati yang akan dihormati dan dijunjung tinggi oleh kawan-kawannya di rimba persilatan, tahu tidak? Dasar anak harimau, Heng Jie meski belum dewasa tapi sudah mempunyai ambekan besar hendak mengikuti jejak ayahnya, supaya nanti bisa menjadi seorang berguna bagi rakyat dan negaranya. Dengan perasaan mantap ia menyahut sambil langgukan kepala. Ibu, kau tak usah khawatir. Nanti kalau anak dewasa, pasti tidak akan memalukan ayah dan ibu. Towit nyirok ketawa. Diam-diam hatinya berpikir, aku mempunyai suami dan anak begini macam, aku benar-benar merupakan satu perempuan yang paling bahagia dalam dunia. Ibu dan anak yang sedang melamunkan kebahagiaannya di lamping jurang, tidak tahu kalau di belakang mereka ada sepasang mata buas sedang mengintai dan hendak merusak kebahagiaan mereka. Dan orang ini, justru ada sahabat lamanya tahu, Wet Niu, satu iblis rimba persilatan, namanya Ie Hoan, sebagai imam ia mempunyai gelar Ban Biao Chin Jin. Juga ia ada itu imam yang berpakaian bulu tebal, yang datang dengan membawa tiga anak laki-laki kecil. Tu Hao yang dengan kegesitannya yang luar biasa telah melalui jalan bekas binatang beracun tadi, ia harus melawan hawa racun yang masih belum buyar seluruhnya, terus menuju ke arah serentetan bukit yang nampaknya tidak berujung pangkal itu. Tidak antara lama, ia sudah tiba di mulut lembah. Dari jauh di antara sela-selanya pohon, sudah dapat dilihat asap berwarna yang mengepul ke angkasa. Di bawah sinar bintang dan rembulan, asap itu menunjukkan warnanya yang indah untuk pemandangan mata. Dalam mulutnya Tu Haoyan meski mengisap pil obat untuk menolak racun, tapi saat itu ia tidak berani berlaku gegabah. Ia melesat ke atas tebing di kedua sisinya lembah, di atas tebing itu ia berjalan lagi beberapa li jauhnya, Baru dapat lihat bahwa lembah itu dalamnya kira-kira 78 li. Di tengah-tengah ada terdapat sebidang tanah datar, di lain ujung merupakan jalanan buntu. Di kedua sisinya tebing dekat jalan buntu itu nampak sempit sehingga lembah itu merupakan lembah buntu. Kalau dilihat dari atas, tempat itu ada mirip dengan sebuah perahu. Ketika Tu Haoyan memandang lebih jauh, di bagian yang dalam dari lembah itu ada sebuah goa yang sangat dalam. Batu-batu cadas di sekitar goa itu nampak pada berhamburan. Tu yang lalu berpikir, apakah binatang aneh itu nerobos keluar dari sini? Tapi apa yang sangat mengherankan, tempat yang aneh itu pada saat itu. Keadaannya sangat sunyi, lembah yang begitu besar seolah-olah merupakan satu kuburan. Selagi masih terbenam dalam keheran-heranan, mendadak di sekitar tanah lapang itu terdengar suara aneh, sampai seorang jago seperti itu Hao yang ini juga masih mempunyai rasa seram. Setelah bersangsi sejenak, lantas ia lompat maju. Baru dua kali ia melompat, matanya dapat melihat suatu pemandangan yang sangat langka di dunia. Kiranya pada saat itu, tanah lapang di depan mulut goa itu ternyata sudah penuh dengan binatang-binatang beracun yang kelihatan tengah bergerak-gerak tidak teratur. Tetapi, kalau dilihat lebih tegas dan teliti, binatang-binatang yang terdiri dari berbagai macamnya itu semuanya berkerumun menjadi kelompok-kelompok menurut jenis atau macamnya masing-masing. Kepala dari semua binatang-binatang beracun itu pada ditujukan ke arah bawah lembah. Yang berada paling depan adalah kawanan ular, kemudian kelabang, kalajengking, dan yang lain-lainnya. Di belakangnya berturut-turut bermacam-macam binatang buas dan binatang hutan. Jumlah binatang-binatang beracun dan binatang-binatang buas itu tidak dapat dihitung. Apa yang mengherankan, binatang-binatang beracun itu yang biasanya saling gigit kalau berpapasan sendiri. Tetapi kini ketika berada bersama-sama di suatu tempat ternyata tidak saling gigit lagi, bahkan semuanya pada berdiam seolah-olah mati. Tu Haoyan diam-diam merasa bergidik tatkala menyaksikan pemandangan itu. Ketika ia memandang lebih jauh dapat dilihatnya ular-ular yang besar-besar dan panjang-panjang sudah ada beberapa ekor yang binasa. Darahnya berceceran di tanah, tetapi badannya masih utuh. Hanya kepalanya saja yang hancur. Dalam gumpalan darah itu ada melingkar seekor ular yang aneh sekali bentuknya, ular itu tidak seberapa besar dan panjangnya, tapi bagian perut luar biasa besarnya. Bagian yang mendekati kepalanya kelihatan kecil, hanya di bagian kepala kelihatan luar biasa besarnya. Di atas kepalanya tumbuh semacam jengger ayam. Begitu melihat binatang aneh itu, Hauyan segera mengerti bahwa ular-ular yang datangnya berduyun-duyun itu telah pertaruhkan diri, sehingga ada beberapa ekor di antaranya yang telah binasa dengan kepala hancur. Binatang aneh itu tiba-tiba mengeluarkan suaranya yang aneh pula. Lalu, dari dalam goa melesat keluar satu binatang aneh pula. Dilihat dari jauh, binatang aneh itu seperti ikan terbang tetapi badannya bersinar hijau ke hitam-hitam. Keanehan alam itu tubuhnya sangat menakjubkan. Tu Haoyan sebagai seorang yang sudah mempunyai banyak pengalaman, tidak berani datang terlalu dekat, ia hanya mengawasi dari tempat yang jauh. Ternyata binatang aneh itu merupakan bintang lima, di bagian depan menonjol kepalanya yang gepeng dan bundar, Mulutnya lebar, di atasnya ada sepasang matanya yang aneh serta bentuk hidungnya yang mempunyai tiga buah lubang. Binatang itu hampir keseluruhannya merupakan keanehan badannya yang berbentuk bintang lima. Ujungnya menonjol keluar. Di sisi ujung itu tumbuh lima kuku yang semacam gatotan. Matanya yang di tengah-tengah itu mengeluarkan sinar hijau mencorong karena tidak mempunyai kaki. Maka, kalau berjalan binatang itu menggunakan kelima buah kukunya, ia dapat bergerak dengan gesit. Kelihatannya sangat lincah. Makhluk aneh itu, dengan kecepatan luar biasa, telah menyerbu ke depan rombongan ular. Makhluk aneh yang tersebut lebih dulu, agaknya, juga sudah siap sedia. Saat itu, tubuhnya seolah-olah pecut panjang yang tengah terulur ke atas. Kedua pihak kelihatannya sama beraninya. Maka pertempuran itu merupakan pertempuran yang sangat luar biasa. Binatang-binatang beracun lainnya seperti ular, kelabang, dan sebagainya, ketika kena diterjang kedua makhluk aneh yang sedang bertarung, itu seketika lantas pada binasa dalam keadaan hancur luluh tubuhnya. Sesungguhnya kejadian ini sangat mengherankan. Binatang-binatang beracun yang demikian banyaknya itu tidak ada satupun yang berani melarikan diri tampaknya seperti orang-orang hukuman yang sedang menantikan kematiannya. Meskipun Tu Haoyan sudah menjelajahi hampir seluruh tempat, tetapi keadaan aneh serupa itu, baru pertama kali inilah disaksikannya. Sekejap saja binatang-binatang beracun itu sebagian besar telah terbinasa karena keterjang kedua makhluk aneh yang sedang bertarung sengit. Tu Haoyan diam-diam mengelah napas. Ia mengharap agar kedua makhluk aneh itu segera mengakhiri pertarungannya yang hebat itu sebelum mereka menerjang rombongan binatang-binatang jinak-jinak seperti kambing, rusa, dan sebagainya. Jika tidak terjadi demikian, ia juga akan mengambil tindakan bagaimana baiknya. Lewat lagi sejenak, kedua makhluk aneh yang sedang sengitnya bertarung itu tampak berubah perlahan gerakannya. Dalam keadaan demikian. Itu yang tiba-tiba teringat akan istri dan anaknya. Memang begitulah sifatnya manusia. Tidak peduli dalam keadaan bagaimana, selalu tidak dapat melupakan orang-orang yang dicintanya. Selagi pikirannya melayang-layang, telinganya tiba-tiba dapat menangkap suara aneh yang seram sekali. Ketika ia menengok lagi ke arah kedua makhluk aneh yang sedang bertarung tadi, kepala makhluk aneh yang berbentuk ular tadi ternyata sudah dicekik oleh dua kuku dari makhluk yang berbentuk bintang lima, sedangkan tiga kuku yang lainnya kelihatan seperti sedang menari-nari untuk menghabiskan jiwa iawannya. Dalam keadaan demikian, sudah tentu badan makhluk bentuk itu telah menjadi seperti pecut yang berputar-putaran dan menyabet sana menyabet sini. Dengan demikian, Binatang-binatang beracun lainnya tambah banyak yang menjadi korban keduanya, sampai-sampai binatang-binatang buas seperti macan dan singa ketika badannya kecambuk badan ular yang aneh itu sebentar. Saja sudah menjadi lumpuh tidak bisa bersuara. Tu Haoyan mengetahui bahwa pertarungan kedua binatang aneh itu telah sampai pada babak yang memutuskan dan segera akan berakhir. Ia lantas maju lagi beberapa tindak Kemudian tangan kanannya diayunkan, batu gunung sebesar setumbak lebih telah terpukul hancur menjadi berkeping-keping. Tetapi apa yang mengherankan, batu gunung itu setelah hancur, tidak berhamburan kemana-mana, melainkan berkumpul menjadi gundukan tanah. Diam-diam Tuh Haoyan ketawa puas. Ia mengetahui bahwa ilmu Tiansin Kenya sudah berhasil baik. Ilmu yang luar biasa hebatnya itu, dengan ketekunan dan keteguhan hati telah dipelajarinya hampir 30 tahun lamanya dan sekarang kelihatannya sudah membawa hasil yang memuaskan. Siapa tahu, pada saat itu hidungnya tiba-tiba dapat mengendus hawa amis yang luar biasa. Dengan cepat ia melesat tinggi mundur ke tempat yang lebih aman. Ketika ia memutar tubuhnya di tengah udara, Matanya telah menyaksikan keadaan yang mengejutkan. Kiranya pada saat itu makhluk bentuk bintang lima itu sudah mengubat abitkan badan lawannya yang sudah binasa. Kala itu si makhluk aneh sedang terbang melesat menghampirinya. Barangkali makhluk aneh itu telah dikejutkan oleh batu yang dihancurkan tadi, maka segera hendak menerjang Tu Hao Yan. Saat itu, ia terpisah dari Tu Hao Yan kira-kira sepuluh tumbak jauhnya, tetapi hawa racun yang disemburkan dari mulutnya sudah hampir mendekati badan Tu Hao Yan. Tu Hao Yan yang melihat bahaya, selagi badannya masih memutar, kedua tangannya lantas bergerak berbareng. Kepingan batu berada dalam tangannya segera meluncur keluar dari dalam tangannya. Serangan itu kelihatannya biasa saja, tetapi ia menggunakan kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat, maka tidaklah dapat dibandingkan dengan serangan biasa. Dua keping batu yang mengandung kekuatan hebat, melalui hawa racun yang ditimbulkan oleh makhluk aneh bentuk bintang lima, lalu meluncur ke arah kepala si makhluk aneh itu. Si makhluk aneh agaknya juga mengenal bahaya, maka badannya tiba-tiba merandak, dan kelima kukunya itu bergerak-gerak. Dengan menggunakan badan makhluk bentuk ular itu sebagai pecut si makhluk aneh bentuk bintang lima menyambuti serangan batu Tu Haoyan sehingga terjatuh ke bawah jurang. Pada saat Tu Haoyan juga mendapat kesempatan untuk bernapas. Dengan cepat tangan kanannya lalu menghunus pedang lemasnya. Pedang lemas itu begitu keluar dari serangkannya lantas memancarkan sinar hijau yang berkilauan. Pedang itu adalah pedang Tu Hao Yan yang telah membuatnya menjadi seorang pendekar kenamaan dalam dunia Kang Ou. Saat itu Tu Hao Yan sudah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Kedua kakinya seolah-olah dua buah tiang kuat yang menancap di tanah, yang rasanya tidak mudah dibikin tergerak oleh kekuatan macam apa saja. Si makhluk aneh setelah berdiam sejenak, lalu bergerak pula. Tuhaoyan merasakan hawa amis itu makin lama makin keras merangsang hidungnya. Ia tidak bisa tinggal diam lagi. Dengan cepat tangannya yang seolah-olah gagatan besi ditancapkah di lamping gunung, untuk mengambil batu cadas yang keras. Pedang lemasnya ia gigit kedua tangannya bergerak berbareng. Dengan batu yang diambilnya dari tebing jurang ia menyerang makhluk itu. Setelah memperdengarkan suaranya yang menyeramkan. Si makhluk aneh mendadak lari mundur. Ternyata sinar hijau yang terpancar keluar dari ujung kukunya itu sebagian sudah terkena serangan batunya Tu Hao Yan, tetapi batu-batu yang mengarah badannya sudah disapu balik oleh tubuh makhluk bentuk ular yang digunakan sebagai gegamannya. Tu Hao Yan mengeluarkan bentakan keras, badannya melesat tinggi ke atas mengejar si makhluk aneh bentuk bintang lima yang sedang kabur itu. Pedang di tangannya diputar sehingga merupakan biang lala memapaki tubuh ular yang diayun seperti pacul. Saat itu dirinya Tu Haoyan sudah berada di pinggir jurang. Di bawah jurang itu justru ada banyak bangkai binatang-binatang beracun yang darahnya berceceran di sana-sini. Tu Haoyan ketika tiba di tempat berbahaya itu lantas terancapkan kakinya, kepandaian semacam itu sesungguhnya sangatlah menakjubkan. Pada saat itu, si makhluk aneh bentuk bintang lima, dengan mengeluarkan suaranya yang aneh dan menyeramkan sudah lari balik ke dalam goanya lagi. Tu Haoyan diam-diam mengelah napas, ia mengetahui bahwa makhluk aneh belum binasa meskipun sudah dilukai oleh serangan batu beberapa kali. Kali ini ia sudah balik kembali ke goanya, mungkin untuk beberapa tahun lamanya ia tidak berani keluar lagi. Goa itu sangat dalam seolah-olah, tidak berujung pangkal, betapa tinggi kepandaiannya sekalipun, Tuh Hao yang tidak berani masuk ke dalam goa itu untuk bertempur dengan makhluk aneh bentuk bintang lima. Selagi memikirkan caranya untuk memancing keluar makhluk aneh itu, mulutnya tiba-tiba dirasakan sangat haus dan kepalanya dirasakan berat. Ia mencoba menjalankan pernapasannya untuk mengeluarkan hawa racun, tetapi tidak berhasil, maka ia merasa terkejut sendiri. Ia mengetahui bahwa tadi, karena sedikit lengah, sudah kemasukan racun yang disemburkan oleh makhluk aneh bentuk bintang lima tersebut. Selagi hendak duduk bersila untuk bersemedi dan bermaksud mengeluarkan racunnya, siapa tahu di belakang dirinya tiba-tiba terdengar suara orang ketawa mengecek, disusul oleh bicaranya dengan nada yang sangat dingin. Banyak tahun tidak berjumpa, apa kawan lama tidak mendapat halangan apa-apa? Ini benar-benar membuat aku si orang SIEM merasa sangat girang. Ha, ha, girang sekali. Tuh Haoyan ketika mendengar perkataan tersebut, dengan cepat memutar tubuhnya kedua kakinya ditancap lebih keras di atas tanah. Kedua tangannya siap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Orang yang baru saja ketawa dan mengeluarkan perkataan dengan nada dingin tadi ternyata adalah Bandiao, Jinjin yang nama aslinya Elan. Tatkala ia melihat tu Hao Yan membalikan badannya secara mendadak, kakinya juga sudah digeser mundur, tetapi kedua matanya terus berputaran melihat wajah tu Hao Yan. Mendadak ia dongakan kepala dan ketawa bergelak-gelak. Sehabis puas ketawa, ia berkata pula sambil mengawasi wajah Tu Haoyan Tidak nyana kita yang banyak tahun tidak bertemu, sekali bertemu aku Sudah kesalahan omong Ucapanku barusan seharusnya direbah menjadi kawan lama mendapat gangguan hebat Ucapannya itu sengaja dibuat-buat sedemikian rupa, kemudian disusul dengan suara ketawanya yang mengejek Tu Haoyan lantas membentak keras orang si tujuh tahun berselang kau telah bersumpah sendiri tidak akan muncul di hadapanku lagi untuk seumur hidupmu. Jika tidak, kau akan membiarkan aku berbuat sesukanya terhadap dirimu. Apakah sumpahmu itu sudah kau lupakan? Iehoan lantas menjawab sambil angguk-anggukan kepalanya. Pinton meskipun ada seorang yang tidak berguna tetapi apa yang pernah Pinton ucapkan tidak henti dilupakan. Sekarang pintu ada berdiri di sini, Tu Tai Hiap boleh kemari untuk terbuat apa saja yang kau kehendaki terhadap diri Pentro. Jawaban yang mengandung ejekan dan agaknya tidak merasa takut sama sekali itu telah membuat Tu Hao Yan merasa agak heran, sehingga untuk sesaat lamanya ia tidak bisa berkata apa-apa. Tu Tai Hiap, mengapa tidak lekas ambil tindakan terhadap diri Pintu Li Ehoan berkata pula, Oh, oh, sekarang Pinto mengerti. Tutai Hiap telah melakukan perbuatan yang mulia hendak menyingkirkan bahaya, tetapi ternyata sebaliknya terkena racunnya makhluk aneh itu dan sekarang, HMM. Kali ini adalah giliran Pinto yang rendah untuk membereskan diri Tutai Hiap yang namanya sangat terkenal di kolong langit sebagai orang kuat nomor satu, ha, ha, ha. Tanda petik. Tu Haoyan meskipun dalam hatinya merasa gelisah dan mendongkol, tetapi ia coba menahan perasaannya sedapat mungkin. Diam-diam ia mengatur pernapasannya supaya bisa mengusir racun yang mengeram di badannya. Meskipun Tu Haoyan sudah terkena serangan hawa racun, tetapi kekuatan tenaganya masih belum lenyap. Terhadap orang-orang luar biasa dari rimba. Persilatan, ia anggap sepi, tetapi terhadap imam yang bergelar Ban Biao Chin Jin ini agak lain pandangannya. Ia adalah seorang yang mempunyai kepandaian yang betul-betul berarti, terutama kegesitannya, jarang ada orang yang mampu menandingi. Kalau pada waktu-waktu biasa sudah tentu Ehoan bukan tandingannya Tu Hao Yan, tetapi, saat itu dirinya Tu Hao Yan sudah terkena serangan racun, kalau benar-benar harus bertempur melawan imam itu, sudah pasti ia tidak akan mendapatkan keuntungan. Imam itu adalah seorang cerdik luar biasa. Begitu melihat wajah Tu Hao Yan, segera ia mengetahui bahwa jago dari daerah Tionggoan ini sudah terkena racun, maka sengaja ia mengejek dengan perkataannya yang tajam, seolah-olah tidak memandang mata terhadap diri jago kenamaan itu. Setelah berhenti sejenak, ia lalu berkata pula, Tutai Hiap pada beberapa tahun berselang pernah maki-maki Pinto sebagai seorang yang licik dan berbahaya. Sudah banyak tahun kita tidak bertemu, tetapi sifatmu masih belum berubah. Barusan karena tidak mengetahui kalau badan Tutai Hiap mendapat halangan, Pinto kuatir jika Cutai Hiap sudah berhasil menyingkirkan makhluk berbisa itu lantas akan turun tangan terhadap Pinto, maka Pinto lantas mengambil tindakan dulu terhadap istri dan anakmu supaya tidak bergerak memberikan bantuan. Siapanya na tindakan Pinto itu sebetulnya ada berkelebihan. Ucapan itu seolah-olah mengandung maksud bahwa saat itu si Imam dapat menghadapi dirinya Tu Hao Yan tanpa menggunakan diri istri dan anaknya sebagai barang tanggungan. Sekalipun Tu Hao Yan mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa, tetapi dalam keadaan demikian itu ia juga tidak sanggup menahan rasa gusarnya. Apalagi ketika mendengar bahwa istri dan anaknya sudah jatuh di tangan musuh besarnya ini, maka dengan tidak mempedulikan keadaan dirinya sendiri lagi ia dengan sekali membentak badannya sudah melesat menghampiri si Imam. "Orang Syiah," katanya bengis. "Kalau kau berani meraba ujung rambut Itmio dan anakku saja," Aku tuh Haoyan sekalipun harus binasa, aku akan menghancur leburkan dirimu perkataannya itu dibarengi oleh suatu serangan tangan kirinya. Di samping itu, pedang lemas di tangan kanannya juga lantas bergerak mengarah dada Ieoan. Sekali gebrak dengan dua serangan itu, telah dilakukan seolah-olah kilat cepatnya. Meskipun dirinya telah kena hawa racun, tetapi serangannya yang dilakukan dalam keadaan gusar itu, sesungguhnya masih mengandung kekuatan yang sangat hebat. Tetapi Ie Hoan hanya ketawa dingin, badannya lantas bergerak menggeserkan diri sejauh tujuh kaki. Tu Hao Yan ketika mengetahui serangannya tadi mengenakan tempat kosong, barulah mengetahui bahwa kekuatan tenaganya banyak kurang, diam-diam ia mengeluh. Dengan kertak gigi ia memutar pedang lemasnya, sehingga senjata itu sudah mengancam dirinya lawan. Iehoan masih tetap tidak balas menyerang. Sambil ketawa dingin badannya melesat lagi beberapa kaki, mulutnya lalu membentak. Baik, baik. Kau telah memperlakukan Pinco secara demikian. Jangan sesalkan kalau Pinco berlaku kejam dan telengas hendak mengambil jiwamu setelah kau terkena racun. Ia ketawa lagi dengan suaranya yang menyeramkan, badannya bergerak gesit menari-nari di bawah bayangan sinar pedang yang dilancarkan oleh Tu Haoyan, kemudian ia berkata pula dengan suara gemas. Antara pintu dengan kas selanjutnya akan mempunyai dendaman yang sangat dalam. Hari ini juga kita tidak perlu banyak bicara lagi. Paling benar serahkan saja jiwamu secara baik-baik. Tu Hao yang tidak berkata apa-apa, ia terus melancarkan serangannya secara kalap. Imam itu sudah melihat tegas bahwa pendekar dari Tionggoan itu sudah terkena hawa racun yang hebat. Betapapun tinggi kekuatannya, juga tidak akan mampu menandingi dirinya lagi. Kedua orang itu memang merupakan orang-orang kuat dalam kalangan rimba persilatan. Kelincahan dan kegesitan gerak badan mereka sesungguhnya tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Tetapi setelah beberapa jurus kemudian, keadaannya Tu Haoyan kelihatan sudah lelah sekali. Ia mengetahui bahwa ucapannya Ie Hoan bukannya perkataan main-main, ia hanya menguatirkan bila racun nanti masuk ke dalam tulang dan begitu racun itu bekerja, ia sendiri juga tentu akan terjatuh dalam tangannya imam itu. Yang paling dikuatiri pada saat itu, adalah dirinya istri dan anaknya, yang sudah terjatuh dalam tangan si imam. Pikirannya jago tionggoan kenamaan itu sudah sangat kalut, oleh karena itu, maka gerak tangannya juga sudah mulai kendor, ditambah lagi dengan kegesitannya ban biau cinjin yang luar biasa, maka saat itu ia cuma merasa bahwa di sekitarnya tertampak bayangannya jubah si imam yang berterbangan. Tu Hao diam-diam mengelah napas, ia tahu bahwa dirinya hari ini mungkin sukar terlolos dari tangan jahatnya iblis itu. Ini sesungguhnya tidak nyana kalau dirinya akan terjatuh di bawah tangan bekas pecundangnya tempo hari. Kiranya Ie Hoan alias Ban Biao ching dengan istrinya Tu Hao Yan, Tou, Itnio, sudah lama kenai, Bahkan perkenalannya itu jauh lebih dulu sebelum tahu. Wei Miro kenal pada Tu Yan. Dengan bentuk badannya dan potongan wajahnya yang cakap tampan, dulu Yi Ehoan di kalangan Kang Ou merupakan satu jago muda yang terkenal gagah dan tampannya. Sayang jago muda yang berwajah tampan itu hatinya sangat jahat, kelakuannya buruk, entah sudah berapa banyak gadis baik-baik yang tercemar kehormatannya di dalam tangannya. Sejak ia berkenalan dengan Tou Wei perhatiannya lantas ditumplekan ke atas dirinya Nona gagah berparas cantik luar biasa ini. Semula, Tou Wei hampir saja kepincut oleh ketampanan dan kegagahannya. Tapi setiap orang jahat memang tidak mampu menyembunyikan kejahatannya. Lama kelamaan, kejahatannya Iehoan lantas kelihatan, sudah tentu Tou Wei lantas mundur dengan teratur. Tapi seperti umumnya pada kaum laki-laki Bangor, kalau belum berhasil mendapatkan mangsanya, tidak mau mengerti. Begitu pula keadaannya dengan Iehoan. Dengan rupa-rupa akal dan daya upaya, ia terus menggoda dirinya Towetnio supaya mendapat kembali hatinya nona cantik manis itu. Bagi Towetnio, meski dalam hatinya membenci pemuda Bangor itu tapi karena kepandaiannya sendiri jauh di bawahnya pemuda itu, ia tidak berdaya melepaskan diri dari gangguannya. Selagi merasa jengkel karena menghadapi soal sulit yang ditimbulkan oleh kecantikannya sendiri, di saat itulah Hitmio telah berjumpa dengan Tu Hao Yan, yang kala itu terkenal sebagai satu pendekar muda dari daerah Tionggoan. Dengan cepat, Tawit Nio sudah tertarik oleh kecakapan dan kegagahan pendekar muda dari daerah Tionggoan itu, keduanya di bawah hanjuran jago kenamaan dari Telaga Buau, In akhirnya terungkap menjadi suami istri. Kala ini dunia Kang O merasa gembira dengar kabar tentang perkawinannya sepasang jago kenamaan itu. Ii, Iehoan yang dengan susah payah telah berdaya hendak dapatkan dirinya nona idam-idamannya itu, Kesudahannya ternyata direbut oleh pemuda lain. Dalam keadaan malu dan gusar, pada malaman perkawinannya tuh, Haoyan dengan Tauwet Neo, Ie Hoan telah nyelundup masuk ke kamar kemantin. Ia hendak menggunakan akalnya yang keji dan sangat memalukan, dengan hiu yang bisa bikin orang mabuk, untuk merubuhkan kedua membelai itu. Tapi Tu Haoyan yang masih muda usianya, namun banyak pengalamannya, tidak gampang-gampang dirubuhkan begitu saja oleh Iehoan. Maka sebelum usana Iehoan berhasil, sudah diketahui oleh Tu Hao Yan. Dalam gusarnya, Tu Hao Yan lalu memberi hajaran dengan telak kepada pemuda jahat itu, sehingga Iehoan mendapat luka parah pada ketiaknya sebelah kanan. Masih untung saat itu Tu Hao Yan karena mengingat hari perkawinannya, tidak mau membinasakan orang Apalagi karena memandang muka istrinya, lalu membiarkan ia kabur. Sejak saat itu, Ie Hoan tahu bahwa dirinya biar bagaimana masih tidak mampu menandingi kepandaiannya pemuda situ itu. Dalam jengkel, malu dan bencinya, ia lantas pergi jauh sampai ke daerah Biau, untuk mencari ilmu kepandaian lebih tinggi. Kemudian ketika ia muncul lagi ke dunia Kang Ong, Pemuda Bangor itu telah mengenakan pakaian imam, dan menyebut dirinya sebagai Ban Biao Chinjin. Tapi biar bagaimana, kepandaiannya masih belum menandingi Tu Hao Yan. Dalam banyak tahun Ie Hoan selalu berdaya hendak menjatuhkan dirinya pemuda yang menjadi saingannya dalam gelanggang asmara itu, namun selalu tidak berhasil. Tu Haoyan yang selalu mengingat karena masih bekas sahabatnya Seng Istri, masih memberi jalan hidup baginya. Ie juga tahu, maka belakangan ini agaknya ia tahu diri, hingga tidak berani mengganggu atau mencari gara-gara lagi. Siapanya nama malam itu selagi Tu Haoyan dalam keadaan terluka karena dalam usahanya yang mulia hendak menyingkirkan bencana manusia, telah bertemu dengan saingan plus musuh di masa mudanya. Dan apa yang lebih celaka, istri dan anaknya Tu Haoyan ternyata sudah terjatuh dalam tangannya iblis itu. Tu Haoyan agaknya sudah tidak menghiraukan jiwanya sendiri, ia melancarkan ilmu pedangnya yang paling ampuh, meski keadaannya sendiri sudah mulai payah, tapi ilmu pedang itu ternyata masih kelihatan hebatnya, sehingga Ieho Andam diam juga merasa kaget dan terpaksa harus mundur satu tumbak jauhnya. Selagi masih dibikin ripuh oleh serangan ilmu pedang Tu Hao Yan yang luar biasa hebatnya Mendadak serangan Tu Hao Yan dihentikan dengan tiba-tiba Sambil mengawasi padanya dengan sorot mata besar Tu Hao Yan berkata, orang Shiei, hari ini barangkali memang sudah takdirku harus mengalami Nasib seperti ini Aku cuma sesalkan diriku sendiri dulu yang terlalu lemah sehingga masih memberi jalan hidup bagi kau. Kalau kau masih mempunyai sedikit liang sim, aku tuh hao meski binasa dalam tanganmu, juga tidak akan kerutkan alisku, tapi kau. Tanda petik. Iehoan lantas memotong sembari ketawa mengejek. Mana bisa, Tu Tai Hiap terbinasa di dalam tangan pintu yang rendah, ini benar-benar sangat penasaran. Imam ini sesungguhnya sangat licin dan kejam. Ia tahu bahwa kemenangan sudah berada di tangannya, bahwa dengan diulurnya sang tempo bekerjanya racun dalam badan tuh Haoyan semakin hebat. Maka ia sengaja berdiri jauh-jauh sambil ketawa mengejek. Ia juga tidak mau turun tangan untuk membalas serangan, hanya dengan kata-katanya yang menyakiti hati. Ia hendak membuat musuhnya mati lantaran gusar. Hawaian badannya gemeter, menahan amarahnya yang meluap dari takaran, dengan suara mengisiya berkata pula, "Aku tuh Hawaian secara laki-laki berani menanggung jawab atas perbuatannya. Semua dendam sakit hatimu, kau boleh perhitungkan di atas diriku. Kau orang syi'i boleh sebutkan saja bagaimana kau menghendaki aku binasa. Aku akan mengiringi kehendakmu." Asal tanda petik, Tutai Hiap. Ie Hoan kembali memotong sambil ketawa besar. Kau boleh legakan hatimu, aku si orang Shia meski dalam matamu cuma merupakan seorang manusia yang tidak berarti, tapi belum sampai begitu rendah moralnya untuk turun tangan terhadap dirinya satu bocah cilik. Anakmu sekarang sedang tidur dengan tenang bersama murid-murid kecilku. Kalau nanti Tutai Hia pulang ke akhirat, ia juga aku akan jamin hidupnya sedikit pun tidak akan aku terlantarkan. Sementara mengenai istrimu, aku akan jamin sepenuhnya, ia akan hidup lebih senang setelah Tai Hia pulang ke akhirat. Aku si orang Shie pasti akan mengopeni dirinya sampai ia merasa puas benar-benar, kau boleh legakan hati. Tapi belum habis ucapannya, Tu Haoyan sudah membentak dengan suara keras dan menyerang dengan hebat. Namun Ie Hoan masih ganda ketawa saja sembari mengegoskan dirinya dengan gerak badannya yang lincah, kadang-kadang juga melancarkan serangan pembalasan yang amat keji, tapi belum sampai mengenakan sasarannya, ia sengaja tarik kembali lagi. Iblis itu menghendaki supaya pendekar kenamaan itu mengalami siksaan hebat dulu sampai racun menjalar ke seluruh badannya, baru ia turun tangan untuk kirim jiwanya ke akhirat. Saat itu, Gunung sudah mulai rada cuaca sudah menjelang pagi hari. Binatang-binatang beracun dan binatang buas sehabis mengalami penumpasan besar-besaran. Sisanya yang masih hidup pada undurkan diri dengan perasaan takut, sehingga binatang-binatang buas seperti macan dan singa saat itu juga kelihatan sudah tidak ada wibawanya. Mendadak, dari jauh terlihat berkelebatnya dua bayangan, satu besar dan satu kecil. Dilihat dari jauh, bayangan itu seperti terbang. Ketika sudah berada dekat, baru ketahuan bahwa bayangan tadi adalah dua orang. Satu yang berbadan tinggi ada memakai baju merah darah dengan kencang melekat di badannya yang kurus kering. Ia ternyata ada seorang wanita setengah tua, rambutnya digulung tinggi di atas kepalanya, seperti modelnya wanita-wanita muda di zamannya kerajaan Tongtiao. Gelang di tangannya dan kalung di lehernya tertiup oleh angin gunung menimbulkan suara kerincingan yang enak sekali bagi pendengaran telinga. Wanita yang dandannya tidak karuan modelnya ini, wajahnya jelek sekali. Mulutnya yang lebarnya luar biasa, apa mau telah disepuh dengan merah bibir yang sangat tebal dan menyolok hingga kelihatannya seperti tempolong nenek-nenek yang doyan makan sirih. Kalau di waktu malam orang yang bertemu padanya barangkali akan anggap ia sebagai setan atau hantu. Tapi wanita yang jelek wajahnya dan aneh dandanannya itu, sebaliknya ada mempunyai kepandaian ilmu silat tingginya luar biasa. Kalau ia sedang lari atau berjalan bukan saja pundaknya tidak kelihatan bergerak dan pinggangnya tidak membungkuk, tapi kedua pahanya juga seolah-olah tidak kelihatan bagaimana bergeraknya. Saat itu, di tangan kanannya, wanita itu ada menggandeng tangannya seorang anak perempuan kecil berusia kira-kira 12 tahun. Wajahnya anak perempuan itu justru merupakan satu perbandingan yang sangat menyolok dengan wanita setengah tua itu. Anak perempuan itu, meski usianya masih kecil, tapi kecantikannya sudah kelihatan nyata. Alisnya lentik, bibirnya kecil mungil, hidungnya mancung, di pipinya ada terdapat dua sujen. Wanita jelek berbaju merah itu, setelah tiba di tempat dua orang sedang mengadu tenaga, matanya mengawasi sejenak kepada kedua jago itu. Tapi agaknya tidak merasa ketarik oleh pertempuran demikian. Ia melesat ke pinggir jurang, matanya melongok ke bawah. Saat itu, di tanah lapang itu cuma ketinggalan bangkainya binatang-binatang beracun yang berserakan di sana-sini, dan itu goa yang terdapat di bawahnya jurang. Setelah menyaksikan itu semua pemandangan, ia lantas berpaling dan mengawasi kedua orang yang sedang bertempur, sepasang alisnya nampak dikerutkan. Kemudian ia berkata kepada itu perempuan cilik yang berada di dampingnya. Kin kau takut apa tidak? Suaranya meski tidak enak didengar, tapi perkataannya lemah lembut, seolah-olah seorang ibu yang menanya anaknya dengan penuh welas asih. Matanya yang bundar dan jeli anak perempuan cilik itu nampak berputaran, sebentar menengok ke arah pemandang yang mengerikan itu, sebentar menengok ke arahnya kedua orang yang sedang bertempur. Dari matanya, sudah nyata ada mengandung sedikit rasa takut, tapi ketika mendengar pertanyaan si wanita jelek tadi, lantas menjawab sambil mengawasi. Nio Nio, aku tidak takut. Wanita jelek baju merah itu lantas ketawa, kemudian baru berkata lagi, "Kalau begitu, kau diam di sini dulu, jangan bergerak kemana-mana. Aku akan ke sana untuk menanyakan kepada dua laki-laki busuk yang sedang bertempur itu." Anak perempuan itu mengganggu. Wanita jelek itu begitu bergerak, sudah berada di tempat tuh, Haoyan dan Iehoan bertempur. Kedua tangannya dari jauh sudah mendorong di tengah-tengah orang yang sedang bertempur itu, dibarangi dengan suatu kekuatan yang tidak kelihatan. Saat itu, racun dalam badannya tuh Haoyan sudah mulai menjalar luas. Ia hanya melakukan pertempuran untuk mempertahankan jiwanya saja, maka terhadap kedatangan wanita jelek baju merah itu, mula-mula ia tidak ambil perhatian. Tapi ketika wanita jelek itu melancarkan serangan tangannya, ia dan Iehoan sama-sama merasakan hebatnya kekuatan itu, kedua-duanya lantas beranggapan pada pihak lawannya tentu telah datang bala bantuan. Dalam kagetnya, masing-masing lantas pada mandur beberapa kaki, matanya ditujukan ke arah dirinya si wanita jelek tadi. Pertempuran juga jadi berhenti dengan sendirinya. Ketika Maceban Biao Chin melihat siapa yang datang, lantas unjukkan ketawanya sambil berkata, Kiranya adalah Nona Oen yang datang. Sungguh tidak kusangka, Nona Oen tidak mengecap kebahagiaan di daerah Biao, tetapi sebaliknya telah datang kemari. Aku yang rendah sejak berapa tahun berselang berjumpa dengan Nona, hatiku masih selalu ingat Nona saja, sungguh tidak kusangka bahwa selama banyak tahun ini wajah Nona masih tetap tidak berubah. Wanita jelek yang dipanggil Nona OEN tadi kedua matanya ditujukan ke arah dirinya si Imam yang tengah berbicara, sama sekali ia tidak menunjukkan reaksi apa-apa sampai pada waktu si Imam itu bicara habis. Barulah ia menyahut dengan suaranya yang dingin Bocah, kau tak usah mengumpak diriku Aku Oen Giok bukan seorang yang suka diumpak Wanita jelek yang menyebut dirinya Cie Giok tadi meskipun sikapnya kelihatan dingin ketus Tetapi Ie Hoan masih juga terus bicara dengan sikapnya yang sangat menghormat Nona Oen, kedatanganmu ini ada membawa kabar apa? Kalian boleh berhantam terus Aku tidak peduli. Aku hanya hendak menanyakan padamu, apakah di gunung ini tadi pernah muncul seekor binatang aneh yang bentuknya mirip bintang lima? Kalau ada, sekarang kemana larinya demikian? Tanya Oen Chieh Giok Dingin. Tentang ini, sesungguhnya aku tidak mengetahui. Ada lebih baik kalau Nona tanyakan pada sahabat ini, jawabnya Ie sambil menunjuk Tu Hao Yan. Sahabat ini adalah Tu Hao Yan Tai Hiap, seorang pendekar kenamaan yang menggetarkan daerah Tionggoan. Apa Nona sudah pernah bertemu dengannya sejak munculnya wanita jelek baju merah Tu Hao yang terus memejamkan matanya, bermaksud hendak memulihkan kekuatannya. Sebagai seorang Kang Wulung, ia juga mengetahui bahwa wanita jelek baju merah ini adalah ONG Ye Giok yang menyebut dirinya sendiri manusia jelek. Ia sudah berdiam di daerah. Biao, merupakan seorang yang paling aneh di rimba persilatan. ONGY Giok meskipun menyebut dirinya sendiri manusia jelek, tetapi sangat pantang kalau ada orang lain yang mengatakan dia jelek. Tidak peduli siapa saja yang berani melanggar pantangan itu, kalau diketahui olehnya, segera ia mencari daya upaya untuk membinasakan orang itu. Kecuali sifat anehnya itu, Segala hal ia tidak mau ambil peduli, asalkan orang tidak mengganggu dirinya. Sekalipun ada orang yang membunuh ayahnya di hadapan matanya sendiri, ia juga tidak mau pedulikan sama sekali, tetapi ia sendiri selamanya belum pernah melakukan kejahatan. Orang-orang Rimba Persilatan hampir semuanya mengetahui adatnya, yang demikian anehnya itu maka siapapun tidak suka mengganggu dirinya wanita yang menyebut dirinya wanita jelek itu, tetapi kepandaiannya sangat tinggi, tidak peduli di depan atau di belakang dirinya, semua orang pada menyebut dirinya Ang Ie Nio ada juga sementara orang yang menyebut dirinya Ang Ie Sian Chu. Maka dari itu, Tu Hao Yan juga mengetahui bahwa wanita jelek baju merah itu tidak akan membantu di pihak manapun juga. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya untuk mengatur pernapasannya, yang akan digunakan sebagai modal untuk bertempur sampai pada tetes darah penghabisan, sebab ia pun mengetahui bahwa pada saat itu ia seolah-olah berada dalam keadaan terjepit, hidup tidak, mati pun tidak, maka terpaksa ia hendak berlaku nekat supaya bisa binasa bersama-sama dengan musuhnya kala itu. Ketika Oen Chie Giok mendengar perkataan Ie Hoan, matanya lantas ditujukan ke arah Tu Hao Yan. Setelah mengawasi atas sampai ke bawah, baru ia berkata dengan suaranya yang dingin. Hai, perkataanku tadi kau dengar atau tidak? Tu Hao Yan membuka kedua matanya, kelihatannya tercengang. Sebenarnya ia tidak ambil perhatian pertanyaan wanita tadi, maka terpaksa ia menyoja dan selagi hendak menjawab supaya tidak memikin wanita jelek itu gusar, siapa tahu Ie Hoan lantas nyeletuk sambil ketawa dingin. Nona Oen, Tu Tai Hiap adalah seorang gagah yang namanya sangat terkenal. Perkataannya orang lain, mana mau didengarnya? Benar saja, Oen Chie Giok kelihatannya gusar, matanya kembali mengawasi Tu Hao yang dari atas ke bawah. Ia lantas mengulangi lagi pertanyaannya. Apa yang kubicarakan tadi kau dengar tidak? Tu Haoyan sebagai seorang gagah yang namanya sangat terkenal, belum pernah mengalami penghinaan demikian rupa, saat itu ia merasakan dadanya seperti tertindih oleh batu besar, sedih, gusar mengaduk dalam otaknya, hingga membuat jago yang namanya terkenal itu hampir saja menggorok lehernya sendiri. Tetapi saat itu ia mencoba menahan perasaan hatinya, lalu menjawab, "Oen, liyap diriku telah terkena racun hebat, sehingga tidak perhatikan pembicaraan liyap tadi." Harap tanda petik, sebagai seorang gagah yang jujur, belum pernah ia menggunakan perkataan yang begitu merendah. Sudah tentu agak berat baginya untuk mengatakan minta maaf, maka setelah bicara sampai di situ tenggorokannya seolah-olah terkancing. Iehoan sebenarnya hendak mengatakan beberapa patah yang bermaksud hendak mengadu domba supaya wanita jelek beradat aneh itu turun tangan terhadap musuh di depannya ini, yang keadaannya sudah payah betul. Siapa tahu, belum sampai ucapannya dikeluarkan dari mulutnya, Oen Ye Giok sudah berkata pula. Aku tanya kau, itu binatang aneh yang bernama Sengset yang usianya sudah ribuan tahun apa tadi ada unjukan diri. Dan sekarang ini kemana larinya? Tu Haoyan diam-diam mengelah napas dan berpikir Oenjie Giok ini benar-benar seorang aneh luar biasa, ia baru saja tiba, tetapi sudah mengetahui namanya binatang aneh itu. Iblis wanita yang menggemparkan dunia ini, benar-benar bukan cuma nama kosong belaka. Sembari berpikir demikian, ia cepat-cepat menjawab. Binatang sengset itu tadi sudah aku lukai pada dua bagian dari anggota badannya. Ia sudah balik lagi ke tempat dari mana tadi ia keluar. Benarkah itu Onchie Giok menanya seperti tidak percaya? Tu Hao yang terpaksa harus menahan sabar pula, ia lalu menceritakan apa yang telah terjadi di dalam lembah tadi. O.N.C.Y. Giok sambil mendengarkan wajahnya menunjukkan perasaan girang, tetapi Tu Haoyan sehabis memberikan keterangannya yang panjang lebar itu lantas rubuh karena kehabisan tenaga. O.N.C.Y. Giok memutar tubuhnya, kalung yang berada di lehernya mengeluarkan bunyi nyaring, kemudian ia berpaling dan menanya pula. Apa binatang aneh itu masih di bawah Tu Haoyan anggukan kepala? Oen Chie Giok lantas menghampiri anak perempuan kecil tadi, setelah memberi beberapa pesanan kepadanya, ia lantas lompat turun ke bawah jurang. Di pihaknya Ie Hoan, setelah Oen Giok berlalu, matanya lantas terbuka lebar. Seolah-olah ia mengingat sesuatu, setelah mengawasi Tu Hao Yan sejenak, juga lantas melesat menuju ke bawah jurang. Dengan demikian, Tu Hao Yan lantas menjadi bingung, tetapi kemudian ingat bahwa di badan ular aneh itu tentunya ada terkandung suatu benda pusaka yang sukar didapatkan, sehingga telah menimbulkan perasaan temaha bagi kedua iblis tadi. Begitu ia mendapat pikiran demikian, lantas ia juga lari menuju ke tempat di mana adanya tahu Wei Nio dan anaknya tadi. Kala itu ia juga sudah mengetahui bahwa dirinya yang sudah terkena racun yang amat jahat, tidak ada harapan untuk mempertahankan jiwanya. Pengharapan yang ada padanya ialah supaya sebelum dirinya meninggal dunia, bisa menyuruh istri dan anaknya pergi ke tempat yang lebih aman sehingga bisa terlolos dari tangannya Iehoan yang sangat ganas itu, supaya di kemudian hari bisa menuntut balas baginya. Ia mengerahkan semua sisa kekuatan tenaganya, ia terus lari seperti kalap. Tempat itu bagi seorang yang mempunyai ilmu lari pesat sebetulnya tidak jauh, tetapi saat itu ia merasakan berat sekali. Tetapi akhirnya ia telah mencapai juga tempat yang ditujunya. Saat itu hawa amis telah memenuhi dadanya, ketika ia mencari istri dan anaknya, ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Dalam keadaan gelisah, hawa racun itu bekerjanya dirasakan semakin hebat. Tetapi cinta kasih dalam hubungan antara ayah dengan anak, suami dengan istri ternyata mempunyai kekuatan gaib begitu besar yang dapat menahan dirinya sampai tidak rubuh. Setelah berhenti sejenak, ia menggerakkan pula kakinya dan lari menuju ke depan. Di atasnya bukit dan di bawah jurang, ia mencari istri dan anaknya. Tiba-tiba, telinganya dapat menangkap suara orang. Meski saat itu keadaannya sudah payah benar, tapi sebagai seorang yang mempunyai latihan puluhan tahun, biar dalam keadaan terluka parah, ingatannya masih belum kabur. Ia lantas menyelidiki terus ke arah dari mana datangnya suara orang bicara tadi. Di belakangnya, sebuah batu besar, ia dapat lihat tiga anak kecil sedang bercakap-cakap dengan suara perlahan. Tiga anak itu, ketika menampak ada orang datang, lantas pada bungkam dengan perasaan kaget dan takut. Mereka mengawasi pada Tu Hao Yan dengan metu berputaran dan hati berdebaran. Tu Hao Yan lantas lompat menghampiri ketiga anak kecil itu. Ia tertegun sejenak. Ketika dapat lihat dampingnya ketiga anak kecil itu, ada rebah melingkar dua tubuh manusia yang bukan lain adalah istri dan anaknya yang sudah ditotok. Jalan darahnya oleh Iehoan, ia menggeram dan menubruk istrinya, tapi saat itu ia sudah kehabisan tenaga. Kepalanya dirasakan amat berat, mulutnya lantas menyemburkan darah tercampur air berbau amis di atas bajunya. Seng istri yang rebah tidak berdaya. Towit Mio merasa girang menampak kedatangan suaminya, tapi kemudian kaget sebab suami itu agaknya sudah terluka parah. Dalam hatinya merasa kaget dan ketakutan, tapi apa daya? Sebab saat itu dirinya sendiri sudah tertotok jalan darahnya, kecuali matanya yang masih bebas bergerak, berbicara saja sudah tidak bisa. Maka ia hanya bisa mengawasi dengan sedih dan berlinang-linang air mata kepada suaminya. Tu Hao yang tahu bahwa pada saat itu ia sudah berada di atas garis antara mati dengan hidup. Kalau dalam waktu yang singkat ia tidak mampu menolong dirinya sendiri, bukan saja jiwanya sendiri akan melayang di sini, tapi yang paling mengenaskan adalah istri dan anaknya yang nanti akan terhina oleh musuhnya. Maka ia coba bergulat dengan nasibnya, ia berusaha hendak membuka totokan istrinya tapi apalajur sekujur badannya berasa seolah-olah digigiti binatang semut, sakit sekali dibuat bergerak. Dengan kertak gigi ia menahan rasa sakitnya, baru saja ia ulur tangan hendak membuka totokan jalan darah istrinya, kedua lengannya mendadak dicekal orang dari belakang, kemudian terdengar suaranya orang menanya, kemana larinya ular itu? Tu Hao yang tanpa menengok sudah tahu kalau suara itu ada keluar dari mulutnya Ie Hoan dan si wanita jelek baju merah. Tepat pada saat itu, Tau Wei Nio sudah bisa bergerak dan merayap bangun, ketika ia melihat Ie Hoan, lalu memaki-maki sambil menuding. Aku nanti cincang kau, ini babi anjing, kau, binatang. Tanda petik. Tau Wei meski wanita golongan Kang Ong, tapi karena sifatnya halus, ia tidak biasa memaki-maki orang dengan perkataan kasar. Maka meski sedang sangat gusar, ia tidak bisa melampiaskan kemarahannya dengan kata-kata kasar. Si wanita jelek Oenjie Giok saat itu lantas melirik dengan metu dingin kepada Iehoan, kemudian berkata setengah memerintah. Lepaskan tanganmu. Kiranya mereka berdua tadi telah turun ke bawah jurang untuk mencari bangkainya ular aneh itu, tapi tidak menemukan. Dalam cemasnya, lalu balik mencari Tu Hao yang lagi untuk mendapatkan keterangan lebih jelas. Ie tidak berani membantah, ia lantas lepaskan tangannya yang mencekal lengan Tu Hao Yan. Oen Ye Giok kembali dengan suaranya yang bengis menanya pada Tu Hao. Yan, Pertanyaanku tadi kau dengar atau tidak? Tapi tuh Hao yang tidak menjawab masih tetap tundukan kepala. Wajahnya. Ye Giok yang memangnya sudah jelek, saat itu nampak bertambah menakutkan. Ia lalu gerakan tangannya, suatu kekuatan tenaga dalam yang amat dahsyat telah meluncur ke badannya Tu Hao Yan. Di samping itu, ia masih berkata pula, Aku akan suruh kau rasakan tanganku dulu, kalau kau tidak menjawab lagi, jangan titik sesalkan kalau Nionionmu nanti berlaku ganas. Siapanya Natu Haoyan masih tetap tundukan kepalanya, terus memisu. Oen giok coba melihat lebih dekat, ternyata jago kenamaan yang sudah digolongkan sebagai pendekar budiman itu sudah putus jiwanya karena selainnya kena racun si binatang aneh ia juga sudah menggunakan tenaga terlalu banyak. Towit Nio ketika menampak suaminya sudah binasa lantas menubruk, dengan air mata bercucuran ia membentak dengan kalap. Perempuan jelek, suamiku dengan kau ada mempunyai permusuhan apa? Mengapa kau-kau perlakukan padanya demikian rupa? Siapanya na ucapannya perempuan jelek tadi telah melanggar pantangannya ONG Giok, apalagi saat itu hatinya masih mendongkol karena tidak menemukan bangkai ular aneh yang dicari, maka seketika itu lantas naik darah. Iblis yang namanya menggetarkan rimba persilatan itu dengan tanpa banyak bicara, lantas sayun tangan kanannya, untuk menyingkirkan dirinya Tu Hao Yan, kemudian balikan telapakan tangannya untuk menyerang Tau Wei Niu. Tau Wei Niu juga bukan seorang lemah, cuma sayang yang dihadapinya itu ada seorang yang mempunyai kepandaian tinggi luar biasa, maka ketika ia menyambuti serangannya Oeng Ye Giok badannya lantas terpental jauh. Ie yang mengetahui kekuatan tenaganya perempuan jelek itu, sebisa-bisa hendak mencegah supaya wanita cantik yang menjadi idaman-idamannya sejak mudanya itu jangan sampai terbinasa di tangannya Oeng Ye Giok, tapi ternyata sudah terlambat, ketika badannya Tau Wei jatuh di tanah, Jiwanya sudah melayang menyusul suaminya ke alam baka. Iehoan dengan hati hancur luluh menyaksikan kematiannya Tau Wei Niu, kemudian matanya memandang wajahnya Oen Si perempuan jelek balas mengawasi padanya dengan sorot metu dingin. Bocah, kau mau apa ia menanya dengan suara perlahan. Lama kedua iblis itu saling memandang, sedang tega anak-anak kecil itu yang menyaksikan dari samping. Dalam hati mereka, pada mengharap supaya suhu mereka lekas turun tangan untuk menghajar mampus wanita kejam itu. Anak-anak itu usianya buru, kira-kira 12 tahunan, tapi melihat keadaan demikian, sedikit pun tidak merasa takut. Hanya itu anak perempuan yang cantik parasnya. Ketika Oen Chie menyerang dirinya Tau Wei Niu, matanya yang bulat jeli, pernah dipejamkan sebentar. Yang paling mengenaskan ialah keadaannya Tuti Yang Heng yang tertotok jalan darahnya. Anak yang bernasib malang itu meski jalan darahnya sudah tertotok, tapi ingatannya masih belum hilang. Apa yang dialamkan oleh ayah bundanya, telah disaksikan sendiri oleh kedua matanya, cuma karena badannya tidak bisa bergerak, ia tidak bisa membela kedua orang tuanya, tapi dalam hatinya, bocah yang masih belum mengenal kejahatan itu mendadak tumbuh perasaan sakit hati dan rasa dendam yang sangat hebat, yang akhirnya mengakibatkan banyak orang-orang Rimba Persilatan melayang di tangannya. Ini akan kita tuturkan belakangan. Saat itu, cuaca sudah terang, tapi matahari belum naik tinggi. Di antara tiupan angin gunung. Hawa udara perlahan-lahan berubah menjadi dingin. Dengan perasaan gemas si Ehoan terus mengawasi giok, tapi kemudian ia lantas berpikir, Sekarang ini etnio jugs binasa, apa gunanya aku menanam bibit permusuhan dengan orang kuat ini? Karena berpikir demikian, maka ia lantas coba ketawa. Selagi hendak membuka mulutnya, mendadak dengar suara orang ketawa panjang. Suara ketawanya orang itu kedengarannya ada begitu hebat, sampai ketiga bocah laki-laki itu pada menekap telinganya. Iehoan dan Oehan Giok juga dikejutkan oleh suara ketawa itu, sebab sebagai orang-orang kengowulung, sudah tentu mereka segera mengenali bahwa orang yang mengeluarkan suara ketawa itu sudah mempunyai kepandaian ilmu silat yang sudah tidak ada taranya. Masih belum hilang rasa kagetnya. Met mereka telah dikejutkan pula oleh datangnya orang yang barusan mengeluarkan suara ketawa. Orang itu ada memakai pakaian yang entah terdiri dari bahan apa, nampaknya seperti terbikin dari rumput halus. Badannya tinggi besar, tapi punggungnya bungkuk. Wajahnya merewokan, matanya bersinar tajam. Di tangan kanannya orang itu ada membawa bangkainya ular aneh yang terbinasa dalam pertarungan dengan binatang aneh sengsat. Orang itu begitu tiba di depan Iehoan dan Oeangia Giok, kedua iblis itu lemas pada berubah wajahnya. Mereka sudah tahu siapa adanya orang yang baru muncul itu, sebab di dalam dunia kecuali dia seorang, sudah tidak orang lainnya yang mengenakan dandanan demikian rupa. Oeng and Giyok setelah mengawasi sejenak, badannya lantas bergerak mundur setumbak lebih, sambil menarik lengan tangan perempuan cilik tadi, dengan tanpa banyak bicara lantas menghilang. Iehan setelah berdiri melongo sekian lamanya, lalu memberi hormat kepada orang tinggi besar yang baru datang itu, kemudian mundur tiga tindak, tangannya menggapai ketiga muridnya yang masih kecil-kecil. Tiga bocah cilik itu segera menghampiri, dengan sebat Ieoan menyambar tubuh mereka dan lantas kabur menuju ke atas bukit. Dengan demikian orang tinggi besar itu jadi berdiri sendirian. Bajunya yang istimewa nampak bergoyang-goyang tertiup angin gunung. Saat itu ia sudah hentikan ketawanya, matanya ditujukan sejenak kepada jenazah Tu Haoyan suami istri, kemudian mengawasi iblis Iehoan yang baru merat tadi. Alisnya yang tebal nampak dikerutkan, kemudian ia mengelah napas. Kembali matanya ditujukan kepada kedua bangkai itu sembari geleng-gelengkan kepala. Akhirnya ia dapat lihat dirinya Tuti Yang Heng yang rebah di tanah dalam keadaan memilukan. Ia lalu menghampiri dan membuka totokan Tuti Yang Heng. Si bocah setelah bisa bergerak badannya, lalu merayap bangun. Sepasang matanya yang sudah penuh dengan air mata mengawasi orang aneh tinggi besar itu. Ia coba keraskan hatinya untuk menahan jangan sampai keluarkan tangisan, sebab ia tahu bahwa ayah bundanya ada orang-orang gagah, apalagi ayahnya ada merupakan laki-laki berhati baja, maka ia mencontoh ayahnya, di hadapannya orang asing ini, tidak mau unjukkan sifat kelemahannya. Dengan jalannya yang masih sempoyongan ia menghampiri orang tua itu, kemudian berlutut di hadapannya. Dengan lakunya yang sangat menghormati angguk-anggukan kapalannya sembari berkata, Terima kasih atas budi pertolongan empek. Perkataan yang keluar dari mulutnya seorang anak yang menahan suara tangisannya, sungguh sangat mengharukan, sekalipun orang yang berhati baja, rasanya juga bisa turun air matanya. Orang tua berewokan tinggi besar itu selagi hendak bicara, melihat anak itu sehabis mengucapkan terima kasihnya, sudah lantas merayap bangun lagi dan menubruk jenazah ibunya, sembari menangis dengan sedihnya. Metu orang aneh itu dengan welas asih mengawasi tingkah lakunya si bocah yang saat itu telah memondong jenazah ibunya, sembari menangis trisak isak ia letakkan jenazah sang ibu di samping jenazah ayahnya. Anak kecil itu lantas berlutut di hadapan jenazah ayah dan ibunya, lalu menangis pula dengan sedihnya. Orang tua berewokan itu dengan penuh kasih maju menghampiri, kemudian dengan tangannya yang besar mengelus-elus kepala si bocah. Tuti yang Heng menengok, ia melihat orang tua berewokan tinggi besar itu tengah mengawasi dirinya. Dengan suaranya yang lemah lembut seperti seorang ayah telah berkata padanya. Anak Jangan menagis lagi. Orang yang mati sudah tidak bisa hidup kembali, kau tangisi juga sudah tidak ada gunanya. Kau harus mengetahui, meskipun ayahmu sudah binasa, tetapi ia mati tidak kecewa sebagai laki-laki sejati. Kematiannya sungguh berharga. Lebih berharga daripada ia masih hidup. Kau juga harus mencontoh ayahmu, nanti kau akan menjadi seorang besar yang berguna dalam dunia. Tutti yang heng mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi air matanya masih berlinang-linang. Keadaan yang sangat mengharukan itu telah membuat si orang tua yang sudah berhati baja mengelah napas panjang dan berkata seperti pada dirinya sendiri, rupanya sudah kemauan Tuhan. Kalau tadi aku tidak menyumbat lubang goa itu lebih dulu, peristiwa ini juga tidak akan terjadi. Ahaha. 30 tahun lamanya aku sudah tidak melakukan pembunuhan, tetapi hari ini hampir-hampir saja aku membuka pantangan membunuh." Apostrof. Suaranya itu kedengarannya makin lama makin lemah, kemudian seolah-olah tersadar pula, ia mengawasi bocah itu sambil berkata lagi, "Anak, jangan menangis lagi. Pelembungkan dadamu seperti seorang laki-laki. Nanti Aku akan mengubur dulu jenazah ayah bundamu, kemudian. Orang tua itu tampaknya bersangsi, tapi kemudian anggukan kepalanya dan berkata pula. Asal kau mempunyai ketekunan dan kekerasan hati, kau boleh ikut aku pulang. Aku akan mendidik kau dan menggembleng dirimu menjadi seorang kuat yang mempunyai kepandaian tinggi. Kelak supaya kau bisa menuntut balas sakit hati ayah bundamu, di samping itu, supaya kau dapat melakukan pekerjaan besar bagi bangsa dan negaramu, Tuti yang heng lantas jatuhkan diri berlutut di depannya. Tuti yang heng adalah seorang anak yang sangat cerdas. Ia percaya orang tua ini adalah seorang aneh yang berkepandaian tinggi. Sudah tentu ia suka menjadi murid orang tua itu untuk belajar ilmu silat sampai sempurna betul, supaya bisa menuntut balas sakit hati akan kematian ayah bundanya tetapi ia masih ingat pesan ayahnya yang diucapkan kepadanya, seorang iaki-laki tidak harus mengajukan permintaan apa-apa terhadap siapapun juga, kau sudah mempunyai kekuatan untuk membalas budi orang. Maka dari itu, sekalipun dalam hati ia mengharap bisa menjadi murid orang tua itu, tetapi di mulutnya ia tidak bisa mengeluarkan isi hatinya. Meskipun usianya masih muda, tetapi sifat bocah itu sudah mirip dengan ayahnya, jujur, keras hati dan tidak mudah tundukan kepala. Saat itu sambil langguk-anggukan kepalanya ia hanya berkata, Empek, sekalipun aku harus menderita hebat, aku juga akan belajar ilmu kepandaian. Aku ingin membinasakan semua orang-orang jahat itu untuk membalas sakit hati. Empek, kemana saja kau pergi, aku suka ikut kau. Orang tua itu anggukan kepalanya, matanya terus mengawasi bocah yang cerdik, keras hati dan berbakti. Meskipun saat itu air matanya masih belum kering, tetapi di wajahnya sudah menunjukkan keteguhan hatinya. Setelah menanam beres jenazah Tu Haoyan dan istrinya, orang tua itu lantas menarik tangan Tu yang Heng diajak berlalu. Ia meramalkan bahwa 10 tahun kemudian, dalam rimba persilatan akan muncul seorang perdekar besar yang tidak ada taranya Di wajahnya yang keren saat itu tampaknya bersenyum dan akhirnya ketawa besar Setelah merasa puas ketawa, orang tua itu mendumal Baik, baik Tidak kusangka, aku sulhong Jiao di masa tuanya telah menemukan seorang murid yang berbakat luar biasa Saat itu, udara sudah mulai terang Sinar matahari pagi mencorot menyinari badan kedua orang itu, kelihatannya seperti yang melambai-lambai menantikan munculnya seorang besar Tanda bintang Sebelah utara kota Bu'o yang merupakan salah satu kota besar di daerah Lem, dalam salah satu gang yang menghadap ke selatan, terdapat sebuah gedung besar Gedung besar ini hampir menempati seluruh gang yang panjangnya 10 tumbak itu Pintunya besar dicat hitam kelihatan berkilat, sebab baru saja melewati tahun baru, maka saat itu di depan pintunya masih menempel kertas merah. Di kedua sisi pintu yang besar, terdapat dua singa-singaan batu yang sangat besar pula. Singa-singaan batu demikian untuk rumah orang-orang berpangkat atau hartawan-hartawan di kota raja memang banyak kelihatan, tetapi di rumah penduduk daerah Kenglem, Singa-singaan batu semacam itu kelihatannya agak istimewa karena jarang. Dari situ saja dapatlah diduga bahwa penghuni gedung tersebut tentunya bukanlah orang sembarangan. Hari menjelang senja, matahari sore pada permulaan musim semi menyinari kedua singa-singaan batu di pinggir pintu rumah besar tersebut. Di hadapan halaman gedung besar itu, pada saat itu ramai sekali dengan kendaraan dan orang-orang yang berjalan hilir-mudik. Pintu rumah terbuka lebar, banyak orang yang keluar masuk. Meskipun sebagian orang kelihatannya seperti pendatang biasa, tetapi sebetulnya orang-orang yang keluar masuk itu kebanyakan adalah orang-orang dari dunia Kang Ou. Ternyata, orang yang mendiami gedung besar tersebut adalah seorang guru silat yang terkenal untuk daerah Kang Lem, juga merupakan satu jago ternama dalam kota Bu Ou itu namanya In yang bergelar pedang Sakti berlengan banyak. Hari itu adalah hari ulang tahun ke-70 dari jago tua orang Shiin itu. bukan saja hampir seluruh penduduk yang agak berkedudukan tinggi dan mempunyai nama baik di kota itu semua datang mengunjung, memberi selamat, tetapi juga hampir semua orang-orang kuat dari golongan rimba persilatan datang ke situ berduyun-duyun juga untuk memberi selamat. Kalau Wen sendiri sudah merupakan seorang jago tua ternama dalam dunia Kang Ong, anaknya yang paling tua yang bernama Intiong Tia juga merupakan seorang jago kuat dalam rimba persilatan, ia menjadi pemimpin dari 16 perusahaan Piau dari 18 kota di daerah Kang Lam. Dengan sendirinya juga merupakan seorang pemimpin golongan orang baik-baik di daerah Kang Lam situ, maka dalam pesta perayaan ulang tahun orang tua siin itu dapatlah dibayangkan sendiri bagaimana ramainya mulai dari mulut gang sudah berdiri banyak orang laki-laki kosen yang menyambut kedatangan para tetamunya meskipun orang-orang itu memakai pakaian panjang tetapi dari gerakan badan dan match mereka sudah dapat menunjukkan kegagahan mereka Kiranya orang-orang itu semua adalah piau su dari berbagai piau kiok di daerah Kanglem. Gedung besar keluarga In itu terbagi dalam lima halaman. Tempat perayaan mengambil tempat dalam ruangan besar dalam gedung utama. Karena ruangan yang luas itu ternyata dapat memuat beberapa puluh meja perjamuan. In Hyam mempunyai banyak sahabat dan kenalan dalam rimba persilatan, baik dari golongan hitam, maupun dari golongan putih, semua mengadakan hubungan baik dengan ia. Benar-benar ia merupakan satu jago tua yang sangat bahagia. Malam itu di ruangan besar diterangi oleh lampu-lampu lilin seperti siang hari tampaknya. Di tengah-tengah ada dua buah lilin besar berwarna merah dan buah to yang terbuat dari bahan terigu sampai demikian besarnya. Di atas kursi kebesaran di dekat meja yang ada buah to besar tadi, berduduk seorang tua berambut putih, sudah tentu ia adalah In -hiam sendiri. Orang tua berusia 70 tahun itu meskipun sudah putih seluruh rambutnya tetapi kelihatannya masih segar gagah, sedikit pun tidak kelihatan kelemahannya. Ia berdiri tegak di atas kursinya, sambil ketawa menerima pemberian selamat dari semua tetamunya. Anaknya, In Tiong Tia, berdiri di sampingnya mengenakan baju sutra ungu panjang, umurnya pertengahan tahun, di bawah hidungnya tumbuh sedikit kumis. Bagi orang-orang yang tidak mengenalnya, sesungguhnya tidak dapat menduga bahwa laki-laki yang tampaknya lemah dan seperti seorang berpenyakitan ini ternyata adalah satu jago kenamaan yang memimpin para piau su pengantar barang dari 16 perusahaan piau, antar barang. Orang-orang yang datang memberi selamat itu banyak yang dikenal baik oleh Enhiam dan anaknya, tetapi ada juga yang belum dikenalnya. Walaupun demikian, baik yang dikenal maupun yang belum dikenal semuanya telah mendapat perlakuan sebaik-baiknya dari ayah dan anak. Ini sudah banyak tetamu yang datang memenuhi ruangan yang luas itu, tetapi tetamu yang datangnya belakangan juga masih mendapat tempat duduk. Selagi perjamuan hendak dimulai. Dari luar tiba-tiba masuk seorang pemuda bertubuh tinggi berbaju kuning yang langsung menuju ke hadapannya In Hyam Tetapi ia hanya menyoja saja, sama sekali tidak melakukan upacara penghormatan seperti orang-orang lainnya In Hyam sebagai jago tua kenamaan yang adatnya sabar, sedikit pun tidak mengambil pusing atas sikapnya pemuda tadi Tetapi In Tiong Tia yang berdiri di sampingnya dalam hati merasa tidak puas sehingga matanya mengawasi terus pemuda baju kuning itu. Pemuda berbadan tinggi tegap, matanya bersinar tajam, wajahnya cakap, tetapi kelihatannya agak jumawa. In tiong Tia yang terus memperhatikan wajah pemuda itu diam-diam lantas berpikir, pemuda ini agaknya mempunyai dasar ilmu kekuatan luakang yang cukup sempurna. Meskipun belum kelihatan tegas, tetapi kepandaiannya itu tidaklah dapat disangsikan lagi, cuma ia masih sangat asing bagiku, ia datang seorang diri, juga tidak membawa karcis nama serta tidak menyebutkan nama gurunya. Siapakah sebetulnya pemuda Jumawa ini? Meskipun dalam hati Inti Tia merasa curiga, tetapi di mulutnya sudah tentu tidak dapat mengutarakan, apalagi karena repot menyambuti tetamunya yang begitu banyak, maka sebentar saja soal itu sudah dilupakan olehnya. Sebentar kemudian, perjamuan telah dimulai. Ternyata ada 36 meja dan jumlah tetamunya lebih dari 300 orang yang terdiri dari orang-orang gagah dalam rimba persilatan. Orang-orang yang duduk dalam satu meja bersama Inhyam, semuanya merupakan jago-jago tua kelas 1 yang sudah terkenal namanya. Semua itu juga merupakan kawan dan sahabat baik In Hiam di masa mudanya. Setelah In Hiam berhasil dalam usahanya, maka sesudah lanjut usianya ia tidak melanjutkan usahanya lagi, hanya melewatkan hari tuanya si dalam rumah. Maka dapatlah dikatakan bahwa ketujuh orang yang duduk bersama In Hiam dalam satu meja ini semuanya merupakan orang-orang tua yang sudah lanjut usianya. Hanya seorang tua yang berhidung bertet rasanya harus dikecualikan. Orang ini kalau disebut tua barangkali agak keterlaluan sedikit, sebab orang itu usianya baru 40 tahun. Tetapi ia duduk bersama-sama rombongan orang-orang tua yang sudah merupakan jago semuanya, dapatlah dibayangkan bahwa orang ini meskipun usianya belum lanjut, tetapi mempunyai kedudukan tinggi dalam dunia persilatan. Hampir semua orang gagah yang ada di situ kenal orang ini Bagi orang yang tidak mengenalnya, jika mendengar disebut namanya, juga akan segera mengetahui Kiranya orang berhidung betet ini adalah pemimpin golongan penyamun dari daerah Kenglem yang bernama Koanitia bergelar burung elang sakti tidak bersayap Kedatangan pemimpin kawanan berandal ini sesungguhnya mengherankan semua orang gagah lainnya maka dari antara sekian banyak tetamu itu, ramai orang kasak kusuk membicarakan dirinya. Orang Shikohan itu, kenapa juga datang? Orang itu biasanya sangat sombong. Dia tidak pernah memandang matlah terhadap semua orang. Mungkin dia mengandung maksud tertentu. Demikian salah seorang tetamu berkata, meskipun orang Shikohan itu sombong dan jumawa, tetapi in-loya ada orang macam apa. Sudah tentu lain lagi soalnya Lebih baik kau jangan memikirkan yang bukan-bukan, demikian tetamu lain membantah Seorang tetamu lainnya lagi nyeletuk Ketenangan rimba persilatan mungkin tidak lama lagi berakhir Lihatlah, selama tiga tahun ini di daerah Keng Lem dan Keng Pak Entah sudah berapa banyak partai dan golongan baru yang muncul seperti jamur Malah kebanyakan terdiri dari orang-orang golongan sesat Kau lihat saja, dalam rimba persilatan tentu akan terjadi kekalutan. Seorang yang berada di sampingnya lantas menarik bajunya dan berkata, Sahabat, kau jangan bicara menurut perasaan hatimu sendiri. Apa kau berani jamin bahwa di dekat mejamut tidak ada orang dari golongan orang yang kau sebutkan tadi? Kalau perkataanmu tadi sampai didengar oleh mereka, maka kau nanti tidak akan dapat lagi menikmati lezatnya hidangan ini Pembicaraan orang-orang itu meskipun secara kasak-kusuk tetapi ramai kedengarannya di antara para tetamu Meskipun demikian, sudah barang tentu ini tidak dapat didengar oleh cuan rumahnya sendiri Inhyam yang berulang tahun itu lantas mengangkat cawan araknya dan berdiri menghadap pada tetamu di sekelilingnya dengan suaranya yang nyaring orang tua itu berkata, Chuan Chuan telah memerlukan datang dari tempat jauh untuk turut meramaikan perayaan In Hiam ini, sesungguhnya In Hiam merasakan bergembira dan bersyukur. Cuma In Hiam ada seorang kasar, tidak pandai bicara merendah, harap sekalian suka banyak makan dan minum, ini sudah. Cukup berarti memandang mukanya Inhyam dan harap saja Inhyam bisa hidup 10 tahun lagi. Sehabis mengucapkan perkataannya, orang tua itu lantas ketawa bergelak-gelak. Selanjutnya lantas terdengar suara tepukan tangan yang riuh dari para tetamu yang hadir di situ. Inhyam lalu duduk kembali dan mengisi cawan araknya serta berkata kepada seorang tua yang duduk di sampingnya, kau ada merupakan sahabat lamaku keringkanlah secawan ini. Kemudian ia isi cawan lain lagi dan diangsurkan kepada Koanit Chia, sembari berkata, Koan Tocu telah datang dari tempat jauh, seharusnya Loha memberi hormat dengan secawan arak padamu, nah, terimalah. Koanit Chia nampak gerakan matanya yang seperti burung elang, kemudian angkat cawannya dan berkata sambil ketawa hambar. In Lo Eng Hiong namanya terkenal di seluruh jagat, Aku ke Anit cia seharusnya siang-siang datang untuk mengunjungi, bagaimana berani menerima penghormatanmu. Ha, ha. Sehabis berkata lantas minum kering araknya. Inhyam entah ingat apa, tiba-tiba mengelah berulang-ulang alisnya yang putih nampak dikerutkan, tangannya tampak menggenggam merat cawan arak yang dipegangnya, kemudian diletakkan di meja sembari berkata. Malam ini di sini berkumpul orang-orang gagah dari berbagai penjuru, tapi, ah, di antara begitu banyak orang gagah ternyata masih kurang satu orang. Ah, meski hanya satu orang saja, tapi aku rasakan, ada sedikit. Semua orang yang mendengar ucapan cuan rumah itu pada terperanjat. Salah seorang tua yang badannya gemuk pendek lantas menyahut sembari ketawa terbahak-bahak. Toh aku, yang kau sedang pikirkan, Bolehkah si Temu menebak tanggung tidak akan meleset jauh. Inkham mengawasi orang pendek gemuk itu sejenak lalu menjawab sambil ketawa. Baik, baik lohu ingin tahu kasih raset tua ini bisa menebak pikiranku atau tidak. kalau kau tidak dapat menebak, aku lihat gelarmu sebagai rasa cerdik itu barangkali mulai malam ini akan terhapus. Kiranya orang tua pendek gemuk itu adalah Leng Ho Tai yang dalam kalangan Kang Ong terkenal sebagai orang paling pintar. Leng Ho Tai kembali ketawa terbahak-bahak, lalu unjukkan jari jempolnya. Apa yang to aku sedang pikiri, bukan kan tu Hao Yan yang ke Gunung Oaye San sehingga sekarang belum kelihatan kembali ia nyatakannya sambil ketawa. In Hiam tiba-tiba tepok meja dan berkata berulang-ulang. Rasai tua, Kau benar-benar dapat menebak hati orang. Cuma, ah! Hawayan Hyanti'e pergi sudah 10 tahun lamanya, sedikit kabar pun tidak ada. Kalau orang gagah seperti dia itu benar-benar telah binasa begitu saja, sesungguhnya aku tidak percaya. Tapi andai kata dia tidak binasa, ah! Tanda petik. Jago tua yang mengenangkan sahabat karimnya itu kembali mengelah napas panjang setelah keringkan araknya. Lalu berkata pula, mengapa dia sedikit pun tidak ada kabar beritanya? Apakah dia sudah melupakan dirinya aku si orang tua yang sebagai toakonya ini? Kiranya peristiwa mengenaskan yang terjadi di gunung Oeyesan pada hari itu, tidak seorang pun yang menyiarkan ke dalam dunia Kang Ou, maka orang-orang dalam rimba persilatan sama sekali tidak tahu kalau Tu Haoyan Pendekar kenamaan dari daerah Tionggoan sudah binasa dalam peristiwa tersebut. Chiu Ken Liong lantas turut berkata, Into Ako, kau tak usah khawatir, seorang gagah seperti Tutai Hiap, siapa yang mampu binasakan padanya? Into Ako, malam ini ada hari ulang tahunmu, kita jangan bicarakan soal-soal yang tidak baik. Mari, mari, siap teh haturkan satu cawan arak lagi buat To Ako. Kedua jago tua itu selagi mengangkat cawan araknya, Koo Anit ya tiba-tiba perdengarkan suaranya. Kiranya tuh Haoyan meski kepandaiannya sangat tinggi, tapi kalau mau dikatakan bahwa di kolong langit ini sudah tidak seorang pun yang mampu membinasakan jiwanya, barangkali kurang tepat. Sebab tuh Haoyan selama 10 tahun ini kemana perginya? Mengapa bayangannya saja tidak kelihatan? Apakah mungkin dia bisa menghilang begitu saja? Inhiam alisnya lantas berdiri, mendadak ia berbangkit dan berkata sambil ketawa bergelak-gelak. Sayang, sayang golongan Oh Biyetan yang muncul dalam dunia Kang Ou baru dua tahun, dan nama Kean Tochu yang baru beberapa tahun INL saja terkenal dalam rimba persilatan, sudah tentu dapat mengucapkan perkataan demikian. Andai kata Kuan lebih pagi empat atau lima tahun muncul di dunia Kang o, kiranya nama kehormatan sebagai orang kuat nomor satu dari rimba persilatan, mungkin akan diberikan kepada Kuan Tocu. Kau anet siap pentang kedua matanya. Itu memang mungkin jawabnya dingin. In dalam gusarnya kembali tertawa bergelak-gelak. Dengan mendadak ia menepok meja, badannya yang tinggi besar lantas berdiri dari tempat duduknya, kemudian berkata dengan suara keras. Kau Antocu, malam ini kau datang untuk memberi selamat pada Lohu, untuk mana Lohu mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekarang pemberian selamat itu sudah liwat, Lohu juga tidak berani menahan Tocu lama-lama, silahkan kemudian ia berpaling kepada anaknya, Tiong Tia kawantar tetamu ayahmu ini pulang. Jago tua itu, kini telah keluarkan perintah untuk mengusir tetamunya. Si burung elang sakti tidak bersayap itu sebetulnya sudah lama muncul di dunia Kang Ou, tadinya tidak begitu terkenal. Kemudian entah bagaimana, ia telah dapatkan ilmu kepandaian luar biasa, dan di daerah Ciat Kang Timur telah mendirikan perkumpulan berandal Oh Biyetan. Oh Biyetan pernah melakukan hal-hal yang menggemparkan rimba persilatan, hingga namanya Ko Anitya juga semakin terkenal, dan akhirnya menjadi pemimpin golongan kawanan berandal. Ia pun merupakan salah satu orang kuat pada masa itu. Pemimpin berandal itu kini setelah diusir oleh cuan rumah, wajahnya merah padam. Ia juga ketawa bergelak-gelak, kemudian membentak sambil menuding Nen Hiam. Orang Shin, ukur dulu tenagamu. Malam ini kau berani berlaku begitu sombong terhadap aku Anit cia, barangkali kau sudah bosan hidup. Aku Anit cia malam ini akan memberi pelajaran pada kau di hadapan banyak orang gagah. Sehabis berkata, ia lantas gulung lengan bajunya dan berbangkit dari tempat duduknya. Inkhya matanya mendolik, ia mendorong mejanya, sehingga meja perjamuan itu terbalik. Semua tetamu lantas pada berdiri, keadaan menjadi gaduh. Mereka umumnya tidak senang terhadap tingkah lakunya orang Shikoan itu. Intiong Tia gusar, dengan suara bengis yang membentak. Sahabat Shikoan, apa artinya ini? Apa kau benar-benar membuat malu mukaku si orang Shien? Memangnya kau mau apa? Orang lain barangkali masih merasa jare kepada kawayah dan anak dari keluarga In, tapi aku kok anit cia tidak. Bocah Shin mulai hari ini, beberapa perusahaan piau di bawah pimpinanmu itu apabila masih bisa melanjutkan usahanya, namaku Ko Anitia boleh kau tulis dengan huruf terbalik. Orang Shikoan itu sesungguhnya terlalu jumawa, di dalam keadaan demikian, masih berani mengucapkan perkataan yang begitu sombong. Tidak heran kalau Yen Hiam dan anaknya lantas pada naik darah. Leng Hot Chai coba datang sama tengah, sambil ulap-ulapkan tangannya berkata, Ko an tocu pandanglah mukaku si orang Silengho kendalikan sedikit perkataanmu ia lantas berkata kepada Inhyam to aku, hari ini ada hari baikmu semestinya kau dapat mengendalikan nafsu ia lalu minta para tetamu duduk lagi tapi usahanya orang Silengho itu ternyata tidak berhasil banyak In Hyam bukan lantas menjadi reda bahkan semakin gusar ia menjawab dengan suara keras kalau ada orang menuding hidungku dan menghina aku, aku si orang Shin masih bisa terima. Tapi kalau ada orang berani menghina nama baik Hao Yan aku si orang Shin sekalipun harus korbankan jiwa, juga hendak pertaruhkan tulang-tulangku yang sudah bangkotan ini untuk mengukur sampai di mana tinggi kepandaiannya orang yang berani menghina itu. Intiong Tia coba meredakan ayahnya, di samping itu ia juga memaki-maki si orang Shikuan yang tidak tahu diri itu Koanetia cuma ganda sambil ketawa dingin, ia tetap berdiri di tempatnya Pemimpin berandal ini benar-benar mempunyai ketabahan yang luar biasa Di dalam keadaan demikian, sedikit pun tidak menunjukkan perasaan gugupnya Intiong Tia meskipun seorang dari golongan sabar tetapi saat itu juga tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Ia membentak sambil menuding dirinya ke Anit Chia. Orang Shikuan malam ini kau berani mengacau di sini, barangkali mengandalkan kepandaianmu yang tinggi itu. Mari, mari. Aku intiong tia malam ini hendak menempur sampai di mana kepandaianmu. Mari keluar. Sehabis berkata demikian pemimpin golongan orang baik-baik dari daerah Kang Lam itu lantas menggerakkan badannya, kelihatan sudah melesat melayang ke dalam pekarangan. Gerak badan yang enteng dan gesit itu telah mengagumkan semua orang yang menjadi tetamunya, sehingga banyak yang memberikan pujiannya. Sedangkan si orang Shikoan itu hanya perdengarkan suara ketawanya yang dingin, entah dengan care bagaimana ia bergerak, Mendadak badannya kelihatan melesat seperti anak panah meluncur dari busurnya, kemudian melayang turun di pekarangan. Kepandaian yang dipertunjukkan oleh Koanit Chia tadi membuat para tetamu yang menyaksikannya pada berubah wajahnya. Inhyam sambil mengurut-ngurut jenggotnya yang panjang turut mengikuti ke pekarangan. Para tetamunya terpaksa mengurungkan maksudnya hendak makan, semua pada berduyun-duyun ke pekarangan. Tetapi di sebuah meja pada salah satu sudut, masih ada seorang yang tetap duduk di tempatnya sembari enak-enakan minum araknya. Seolah-olah ia tidak melihat semua kejadian tadi. Orang itu mengenakan pakaian berwarna kuning, wajahnya cakap. Ia ternyata adalah si pemuda asing yang bersikap jumawa. Saat itu agaknya ia sudah makan cukup banyak, maka ia lantas berbangkit. Sambil mengusap-usap mulutnya dengan perlahan-lahan ia berjalan, kemudian nyelusup di antara orang banyak yang sedang berkerumun, rupanya hendak turut menyaksikan pertandingan yang akan terjadi dalam pekarangan itu. Dalam pekarangan yang luas, saat itu tiba-tiba keadaannya sunyi senyap. Kiranya, pemimpin dari 16 perusahaan Piau dari daerah Keng. Lam saat itu sudah mulai bergebrak dengan pemimpin kawanan berandal. Pemuda baju kuning itu perhatikan keadaan di pekarangan sunyi dan semua metu sedang ditujukan ke arah Intiong Tia dan Koanitia yang sedang bertempur sengit. Kedua orang itu merupakan orang-orang kenamaan dalam rimba persilatan. Dalam pertempuran mati-matian itu mereka tidak membuka pakaian panjangnya, sepatunya juga masih memakai sepatu bertongkak tinggi. Tetapi dendanan itu tidak mengurangi kelincahan gerak badan mereka. Mereka bertempur terus di suatu tempat kira-kira tiga tumbak persegi dengan dikit tari tembok manusia yang terdiri dari jago-jago rimba persilatan. Intiong Tia dengan gerak badannya yang gesit, sikapnya yang tenang, dengan hati-hati menghadapi lawannya yang jumawa itu. Tetapi kegesitannya Koanit Cia tampaknya masih di atas Intiong Tia. Semua orang yang menyaksikan pertandingan itu diam-diam pada merasa kagum atas kelincahan kedua orang itu. Chiu Ken Leong yang juga rambut dan jenggotnya sudah hubanan, semua berdiri rapat di sisinya In Hiam. Saat itu ia menyaksikan pertarungan sengit itu dengan wajah tegang, sebab kedua orang sedang bertempur itu tidak peduli siapa yang kalah dan siapa yang menang, semua akan mengakibatkan kekeruhan besar dalam dunia Kang Ou. Orang-orang gagah yang berdiri di sekitarnya sebagai penonton meskipun semuanya mempunyai hubungan erat dengan keluarga En, tetapi tidak ada seorang pun yang berani turut campur tangan, hanya diam-diam mengharapkan agar Ren Tiong Tialah yang dapat merebut kemenangan. Saat itu sudah larut malam. Di atas dinding sekitarnya kelihatan obor apinya diperbanyak sehingga kelihatannya lebih terang. Pertempuran itu berjalan dengan cepat Sebentar saja sudah berlangsung 100 jurus lebih. Tetapi dilihat dari angin serangan mereka, hebatnya seperti baru saja mereka turun tangan. Pada suatu ketika, badan Koanitsya yang sudah bergerak gesit tiba-tiba merendak dan sewaktu badannya memutar, kedua tangannya dengan kekuatan tenaga dalam yang sepenuhnya sudah menyerang ke arah dada Intiong Tia. Rupa-rupanya orang Shikoan itu sudah tidak sabaran lagi, maka Main menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Para penonton yang terdiri dari orang-orang Kang Ou Kawakan, sudah tentu mengerti apa maksud dari perbuatan Koanitia itu. Mereka juga mengetahui apabila Intiong Tia menyambuti serangan tersebut, itu akan berarti tibalah saatnya yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah maka semua penonton saat itu ditujukan pada tangan Tain Tiong Tia. In Hiam, jago tua yang sudah berkelana beberapa puluh tahun lamanya di dunia Kang Ou, saat itu sedang bakal main jenggotnya yang panjang dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya nunjang siku tangan kanannya. Meskipun kelihatannya masih dapat menahan perasaan hatinya, tetapi sebetulnya semua kekuatannya sudah dikerahkan pada bagian kaki dan tangannya. Asal saja Intiong Tia kelihatan keteter, ia akan segera turun tangan. Serangan kedua tangannya ke Anit Chia baru saja meluncur, siapa tahu kaki Intiong Tia sudah menggeser sampai tujuh tindak, tahu-tahu badannya sudah menggeser di belakangnya ke Anit Chia. Karena kekuatan Ko Anit Chia sudah terpusat di tangannya, maka saat itu terpaksa terus dilancarkan. Serangan yang dahsyat itu hampir membuat padamnya semua penerangan obor di sekelilingnya. Setelah Koanitcia melancarkan serangan tadi, badannya masih belum mau berhenti, kakinya bahkan memutar pula. Dalam saat sangat berbahaya ia sudah berhasil mengelakkan serangan Intiong Tia dari belakang. Inhyam yang menyaksikan semua itu, kalau tadinya bisa merasa bernapas lega tetapi kemudian diam-diam merasa khawatir. Kepala berandal daerah Kang Lam itu mempunyai kepandaian ilmu silat yang benar-benar sudah mencapai tingkatan yang tinggi sekali. Pantas dalam waktu sesingkat itu namanya sudah sangat terkenal. Sedangkan Intiong Tiong Tia, meskipun semua kepandaiannya mendapat didikan dari orang tua itu sendiri dan pula sudah mendapat gelar nama Kiam. Hek, Ahil Pedang, Kekuatan kedua tangannya juga tidak lemah, tetapi kali ini digunakan untuk menghadapi keanejian, baik gerak tipu silatnya maupun kekuatan tenaganya belum kelihatan ada di atas pihak lawannya. Sebagai jago tua yang sudah terkenal, entah sudah berapa banyak pertempuran yang dilakukannya, sudah barang tentu ia dapat melihat keadaan pertempuran itu diam-diam ia merasa jengkel. Karena pada hari ulang tahunnya yang baik itu telah dibikin kacau oleh Koanitsia.